Malam, waktu Indonesia. Oke, Mbak Wiji sudah ada di sini. Sudah. Gimana, Mbak? Suaranya, Mbak, coba dites. Aman. Suara saya terdengar Aman, jelas aman. juga kah? Iya, dengar. Oh, terima kasih. Sudah ya, gampang ya, Mbak ya. Ternyata gampang ya. Kita Gawai mulai. memudahkan banyak hal. Baik, selamat malam untuk teman-teman di Indonesia dan selamat pagi buat saya di sini dan Farid buat teman-teman yang di Amerika. Oleh ini sudah Farid udah join, kemudian Mbak Utari juga udah join, dua Valentinas. Untuk teman-teman nanti kita silahkan sambil apa ya join sambil makan boleh, silahkan minum mau sambil ngapain juga boleh terserah gitu ya. Salam sehat ya semuanya, salam solidaritas, salam feminis dan salam let's talk ya. Hari ini kita ping-ping. Ping-ping. Saya juga pakai pinnya nih, pinnya. Pinnya. Ini juga cincinnya ini, Mbak. Ini ada ping, ping. Nah, ini juga mak saya juga ping nih. Termosnya juga ping. Dari Farid, Ibrah, Kansemang, Mbak Wiji, ya. Jadi memang terima kasih. IG kita kali ini kita dedikasikan ya, kita dedikasikan untuk semua pasien, pejuang, self-advocate, penyintas breast cancer atau kanker payudara di Indonesia dan di seluruh dunia ya, ya. Untuk semua perempuan, semua masyarakat yang punya perhatian terhadap persoalan kanker payudara. Nah, di Saturday Night with Let's Talk Live on Instagram, kali ini kita sudah memasuki edisi yang ke-67 dan saya Ira, saya akan menjadi host yang akan memandu diskusi kita kali ini. Nah, seperti tadi saya katakan di awal, ini edisi spesial Breast Cancer Awareness Month atau hari atau bulan kesadaran kanker payudara. Dan tema kita kali ini adalah perempuan, payudara dan kanker. Guest kita ada Mbak Valentina Sri Wijayati atau biasa disapa Mbak Wiji. Beliau adalah seorang pasien dan juga pejuang kanker payudara, self-advocate untuk kanker payudara, dan juga salah satu relawan Last Moment. Saya akan sedikit bacakan ya CV atau short bio beliau. Baik, kita coba sebentar. Mbak Wiji ini pengalamannya banyak banget, jadi jam terbangnya juga udah tinggi banget gitu ya, dan memang pengalamannya luar biasa banyak gitu, tapi saya tidak akan bisa membacakan semuanya. Gitu ya, tadi saya sudah sebutkan Mbak Valentina Sri Wijayati ini biasa disapa dengan sebutan Wiji. Perempuan, tapi sering dikira laki-laki. Oh, gitu ya. Lahir tumbuh di satu desa di Sleman Barat, DIY, jadi dari Yogyakarta. Kemudian bermigrasi, gitu ya, bersekolah SD di Canisius Jatus Depok. Kemudian SMP di Kaliduren. Lalu pernah juga tinggal dan belajar di asrama di Magelang. Kemudian masuk tanpa tes ke Prodi Manajemen Keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya. Jadi pernah merasakan bangku kuliahan ya, college, jadi college student gitu ya Mbak Wiji ya, di Atmajaya Yogyakarta, tapi tidak menyelesaikan tugas akhir karena pergulatan menuju Sintas. Suka menyunting tulisan, sempat urun tulisan juga untuk Bunga Rampai tentang anti-hoax, pejuang hak asasi manusia serta media dan difabel atau disabilitas. Nah, beliau mengunjungi puskesmas tahun 2021 Agustus, kemudian menerima diagnosa D24 dan sejak itu menjalani rawat medis berjuang pulih dari kanker payudara dengan dukungan saudara sebangsa lewat BPJS Kesehatan. Jadi mulai 2021 ya. Itu dan nanti Mbak Wiji juga bisa cerita D24 itu apa, karena setahu saya itu benign apa neoplasm gitu ya, neoplasma yang jadi kayak tumor jinak gitu ya Mbak ya, tumor lunak ya, kalau D24 itu gitu. Nanti mungkin saya jelaskan bagaimana kemudian
tumor jinak atau tumor benign yang soft tadi gitu ya, yang benign tadi, kemudian apakah bisa berpotensi untuk menjadi kanker atau tidak gitu. Nah, kemudian perjalanan belajar informalnya juga banyak, pernah di Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta, itu tahun 98 sampai 99. Saya masih kuliah nih, Mbak, kuliah ya? Iya. Iya, baru kuliah ini. Mbak Wiji udah ini aja ya, udah magang pemantauan media. Kemudian mendapatkan bursary ini istilah British, English British untuk mengatakan scholarship gitu ya, scholarship di 31st International Human Rights Training Program yang diselenggarakan oleh ITAS Montreal, Canada tahun 2008, lalu menjadi fasilitator pendidikan hak asasi manusia. Mbak Wiji juga pernah belajar di Sekolah Semangat Tuli, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN gitu ya, pada tahun 2013 sampai 2014. Nah, kemudian perjalanan kerjanya juga banyak banget gitu ya, pernah di Perkumpulan IDEA, kemudian Combined Resource Institution, pernah juga menjadi fasilitator kelas politik cerdas berintegritas gitu. Dan juga pernah di Jesuit Refugee Service atau JRS sebagai Health Assistant Officer. Nah, perjalanan sebagai volunteer-nya juga banyak. Pernah di Jogja, di Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau tahun 2011. Kemudian pernah juga menjadi anggota steering committee pada Global Movement on Budget Transparency untuk merepresentasikan Asia, representasi Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik. Kemudian pernah menjadi volunteer dan koordinator kerabat Republik Anak Kenalan atau KERAK. Kemudian volunteer di Bhinneka Nusantara, anggota Majelis Etik AJI Yogyakarta. Nah, ini juga banyak sering diundang ya Mbak ya untuk bicara tentang hak-hak kebebasan atas informasi, dan lalu selesai mendapatkan bursary atau scholarship tadi gitu. Itu RightsCon Manila 2015, RightsCon San Francisco 2016, dan RightsCon Brussels 2017, juga RightsCon Tunis tahun 2019. Banyak banget ya Mbak pengalamannya, udah kemana-mana nih, keliling dunia. Sebagai co-producer dialog mingguan merawat integritas bangsa di Pro 1 RRI, Stasiun Yogyakarta, juga pernah menjadi produser pelangi Indonesia di Radio Satu Nama dan Melek Media Radio Satu Nama tahun 2016, tahun yang sama. Juga pernah menjadi anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP sejak 2015. Ya. Masih nih Mbak? Masih. Masih ya, 2016 sampai sekarang. Kemudian volunteer atau relawan Mavindo sejak 2017, pernah menjadi Korwil Yogyakarta, Sekretaris Presidium, dan saat ini menjadi anggota Dewan Etik untuk kerja anti-hoax. Warga forum diskusi Kepo, jurnal Kepo, ngepoin orang nih, sejak 2021. Kemudian volunteer laptop ya, tadi juga saya sampaikan, dia adalah salah satu relawan laptop yang aktif ya. Mungkin kayaknya sejak awal-awal kali ya Mbak ya, laptop udah ikut atau pertengahan. 2020 ya? Kita 2020 berdiri. Nah, kemudian sejak September 2022 menjadi anggota formasi disabilitas untuk kerja advokasi hak difabel. Juga Wikipedian di Wikipedia Jawa, berbagi cerita gagasan tanjungbiru.wordpress.com. Dan juga bisa dihubungi ya teman-teman di valen.wiji.gmail.com. Gitu. Oke, itu sekilas tentang Mbak Wiji, tapi pengalaman beliau itu udah yang tingkat tinggi. Keren banget perjalanan hidupnya, aktivismenya gitu ya, perjuangannya, komitmennya, dedikasinya untuk hak asasi manusia, untuk isu disabilitas, untuk isu lingkungan, juga untuk isu perempuan dan hoax gitu ya, anti hoax. Nah, kali ini kita akan berbicara khusus tentang pengalaman Mbak Wiji itu dengan breast cancer atau kanker payudara. Jadi kita nggak akan ngomongin yang lain, nggak akan ngomongin tentang Mbak Wiji sebagai relawan Lester atau sebagai produser pelangi Indonesia gitu ya, atau sebagai aktivis yang lain-lain, tapi kaitannya dengan kanker payudara, karena memang ini edisi spesial gitu ya. Bulan Oktober adalah bulan kesadaran kanker payudara atau Breast Cancer Awareness Month gitu. Makanya kenapa saya juga serba pink-pink tuh kan, nih cincinnya, gelangnya, tuh saya punya ininya pin breast cancer, juga ini mug saya isinya teh,
ini juga pink gitu, saya beli kemarin di New York City. Tapi bukan di toko yang itu Mbak, ini dia merugi tuh orangnya. Ini toko lain, ada tulisan New York tuh gitu ya. Oke, nah kita kali ini akan membicarakan tentang pengalaman Mbak Biji, pengalaman seorang perempuan gitu ya, dengan kanker payudara, seorang pasien, seorang pejuang, seorang self advocate kanker payudara. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kanker payudara itu? Gitu ya, kita akan nanti dengar langsung gitu dari Mbak Wiji, bagaimana mengatasinya, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kemudian kita membangun kesadaran di masyarakat tentang pentingnya kesehatan, dan bahwa persoalan kanker payudara bukan hanya persoalan perempuan atau persoalan pasien itu sendiri, tapi persoalan sosial, persoalan bersama, isu penting, persoalan feminis, gitu ya, gerakan perempuan, persoalan HAM, persoalan negara, gitu, persoalan masyarakat, ya, persoalan kita semua, gitu. Jadi bukan hanya persoalan si pasien saja, gitu. Lalu kita akan juga nanti ngulik-ngulik dan ngobrol dengan Mbak Wiji usaha-usaha khusus untuk pendidikan publik, apakah sudah sejauh mana, gitu ya, dan bagaimana juga upaya membangun kesadaran baik dari NGO atau asosiasi atau mereka yang concern atau fokus pada isu ini, dari pemerintah, dari aktivis perempuan atau dari feminis sendiri gitu ya, apakah ada upaya-upaya itu, sampai di mana, sejauh mana gitu ya, apa kritik saran dari Mbak Wiji sendiri sebagai pasien dan pejuang kanker payudara, kita ingin mendengar langsung gitu ya. Lalu dukungan sosial seperti apa, dukungan keluarga, masyarakat, teman, kerabat, tetangga gitu ya, masyarakat. Lalu bagaimana dengan stigma, bagaimana dengan persoalan ketidakadilan gender yang ada terkait dengan kanker payudara. Kenapa? Kalau kita bicara tentang kanker payudara, itu biasanya itu selalu dilekatkan dengan stigma-stigma tertentu. Gitu ya. Kalau sudah ngomongin soal perempuan yang sakit, kesakitan, itu akan selalu distigma menjadi penderita, gitu ya, menjadi objek penderita, kesakitan. Lalu mitos-mitos tentang kecantikan, tentang tubuh yang perfect, yang sempurna, itu kan kemudian akan dilekatkan gitu ya pada perempuan-perempuan yang kesakitan ini gitu. Nah, tidak untuk laki-laki gitu. Nah, lalu ini berkaitan dengan payudara gitu ya, dengan payudara yang dimana perempuan dituntut untuk punya payudara yang bagus gitu ya, punya payudara yang sempurna, yang menarik gitu. Kalau payudaranya kemudian bermasalah, maka ia kemudian tidak menjadi perempuan yang sempurna dalam tanda kutip gitu ya. Nah, dalam pandangan stigmatistik masyarakat seperti itu yang kemudian melekatkan perempuan, oh kamu tidak sempurna, oh kamu bukan perempuan seutuhnya gitu ya. Nah, lalu ada persoalan dalam diskursus ketubuhan tadi, dalam cara pandang kita melihat tentang tubuh, terutama kalau kita bicara tentang tubuh perempuan. Nah, maka seringkali perempuan-perempuan yang dikatakan pesakitan ini itu akan seringkali dijauhi laki-laki, atau kalau misalnya dia sudah menikah atau sudah punya pacar akan diputuskan atau dicerai atau dipoligami karena dianggap tidak sempurna, tidak bisa melayani gitu ya, atau KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Lalu kita akan melihat bagaimana sejauh mana sebenarnya persoalan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, persoalan stigma tadi itu juga dialami oleh perempuan-perempuan yang sebagai pasien kanker payudara ini gitu. Oke, itu kira-kira kita akan ngomongin seputar itu. Nanti kita akan dengar langsung dari Mbak Wiji. Mungkin yang pertama, saya akan tanya Mbak Wiji, gimana kondisi Mbak Wiji saat ini? How are you feeling? Gimana perasaannya? Gimana kondisinya sejak 2021 tadi ke puskesmas, kemudian didiagnosa, gitu ya? Kemudian tadi kan Mbak Wiji juga sudah menyebutkan tadi ya di awal tadi ke puskesmas, kemudian menerima diagnosa D24 tahun 2021. Nanti bisa jelaskan juga buat teman-teman yang tidak tahu D24 itu apa gitu ya. Tapi setahu saya tadi itu benign neoplasm of breast gitu, jadi tumor jinak atau tumor lunak. Tapi nanti Mbak Wiji bisa menjelaskan. Jadi gimana nih Mbak, secara fisik dan secara emosional, karena penting banget ya kita ngomongin psikologis ya Mbak, emosional, mental health. Nah, status mental healthnya Mbak Wiji saat ini seperti apa? Itu dulu Mbak. Silahkan Mbak Wiji. Tapi makasih banyak ya Mbak Wiji udah memenuhi undangan kita. Makasih juga buat teman-teman yang udah gabung. Gitu ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang nanti juga akan semakin gabung, akan semakin banyak dan juga akan menyaksikan
rekamannya di kanal YouTube Let's Talk ya, buat teman-teman yang nggak bisa gabung sekarang, IGTV-nya ada, akan ada terus di IG-nya Let's Talk. Yang kedua, kita selalu upload, gitu ya, kita selalu upload rekaman diskusi kita di IG supaya lebih banyak lagi bisa diakses oleh teman-teman yang mungkin tidak nyaman menggunakan IG atau tidak punya IG, gitu ya. Jadi akan tetap ada di akun Let's Talk, kanal YouTube-nya Let's Talk. Silakan Mbak, gimana kondisi Mbak Widi saat ini secara fisik dan emosional atau psikis? Ya, terima kasih Mbak Ira. Semoga suara saya terdengar. Jelas. Mbak, bagus, jelas. Ya. Senang sekali hari ini, petang malam waktu Indonesia Barat, saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Sudah ada beberapa nama yang saya kenali, ada di layar, tadi ada Ken, jauh di selatan sana, terima kasih sudah datang. Kak Ellen juga, Ayi juga, Lop Sekebon, ya. Kabar saya, hai, ya, sehat, stabil, sehat dan stabilnya pasien kanker tentu saja. Secara fisik, kadang-kadang masih datang nyeri, acak gitu, tapi masih dalam ambang batas yang bisa saya tanggung dengan metode mitigasi yang saya punya, kayak latihan pernapasan, hening, meditasi, atau juga kadang kalau perlu dengan bantuan obat. Secara psikis juga saya relatif stabil, kadang-kadang sebentar sedih karena mendengar atau membaca kabar tentang kawan yang kondisinya memburuk atau bahkan yang meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu sempat juga sedih karena saya harus kehilangan pekerjaan karena menyandang kanker. Jadi ya sebentar kemudian merasa apa ya, jadi itu mungkin jadi terasa ada yang hilang gitu, bagian dari lapis martabat yang dalam bekerja itu ada yang terasa hilang. Tetapi seperti yang tadi sempat disebut Mbak Ira, bekal saya selama ini dengan kerja-kerja volunteering, dengan kerja-kerja kerelawanan itu ternyata menjadi tabungan yang tidak ternilai untuk menyelamatkan psikis saya. Jadi dengan perjalanan volunteering seperti itu, perjalanan psikis seperti itu, saya jadi punya ingatan, kesadaran bahwa apapun yang terjadi, hidup saya masih cuma. Saya masih bisa membagikan daya yang saya miliki, bahkan ketika saya menyandang kanker. Jadi ternyata ini menjadi kekayaan batin yang vital untuk terutama saya ketika menjadi pasien kanker. Tadi Mbak Ira menyebut D24. Ya, itu diagnosis pertama yang saya terima di puskesmas, tetapi tentu saja ia datang tanpa eksaminasi, tanpa pemeriksaan yang menyeluruh. Karena waktu itu ya kalau di puskesmas baru kemudian observasi fisik, baru kemudian ditanya pengalaman gejala yang dirasakan sebelumnya. Belum kemudian dengan metode pemeriksaan yang baik, yang memadai gitu katakanlah. Nah dari diagnosis awal itu, ada tumor jinak di beda itu, di 24 itu kodenya. Kemudian dengan biopsi, kemudian dengan patologi anatomi, saya kemudian mendapatkan diagnosis yang lebih sahih, karsinoma mamai atau kanker payudara yang terhitung invasif. Jadi ketika saya menjalani prosedur mastektomi, akhirnya saya memilih prosedur mastektomi itu, hasil uji patologi anatominya menemukan bahwa 4 dari kelenjar getah bening yang ikut diangkat itu sudah mengalami penyebaran kanker. Jadi ya itu tadi karena kankernya yang
yang invasif, yang metastatik. Jadi ya dengan perjalanan rawat medis kemudian dengan upaya untuk pulih sembuh, petang ini saya bisa ketemu dengan teman-teman semua dengan gembira, dengan bahagia, karena saya tahu saya masih dikelilingi malaikat-malaikat tanpa sayap yang bahkan mungkin tanpa saya tahu kemudian membawa saya dalam doa mereka. Itu Mbak Ira dan teman-teman. Suara saya jadi agak ini ya, jadi kayak mau nangis. Sorry. Oke. Okay. Ya, makasih banyak Mbak sudah berbagi, Mbak Wiji, buat kita semua. Dan jadi memang support system penting banget ya Mbak ya. Support system orang-orang inner circle kita, gimana kita kemudian punya teman-teman yang selalu mendukung, ya siap selalu gitu ya. Kalau misalnya kita membutuhkan bantuan atau kadang-kadang malah mereka tahu kalau kita sedang misalnya ada masalah gitu ya, sedang membutuhkan bantuan gitu. Tanpa kita harus ngomong gitu yang ngasih tahu mereka. Tapi memang luar biasa sih inner circle ini, keluarga, kemudian teman-teman, kerabat, sahabat yang punya kepedulian gitu ya, yang memang benar-benar peduli gitu. Nah, tadi Mbak Wiji sudah berbagi cerita gitu ya bersama kita bagaimana kemudian kondisi Mbak Wiji secara fisik. Mungkin yang paling penting adalah psikologis ya atau psikis gitu, itu yang paling penting. Karena kalau kita punya ini seperti kemarin cerita mahasiswa saya yang tidak masuk selama sebulan karena kena COVID dan punya disabilitas juga dengan tangannya sehingga tidak bisa mengetik gitu ya, agak susah berkomunikasi gitu. Kemudian terakhir baru datang ke saya gitu, kita ngobrol panjang, dan karena disabilitasnya banyak di tangan gitu ya, mengalami masalah dengan tangannya sehingga agak kesulitan gitu. Tapi kalau di sini kan di Amerika memang servisnya itu bagus gitu ya, servisnya. Jadi memang untuk disabilitas office disabilitasnya itu jalan gitu. Jadi kalau ada masalah dengan mahasiswa itu cepat banget gitu ditolong gitu, mendapatkan bantuan gitu. Dan yang paling parah menurutnya adalah psikisnya gitu, yang terganggu setelah kena COVID, kemudian masalah. Nah, penyembuhan psikis ini yang memang agak susah gitu ya, mental health itu kan up and down gitu. Nah, tadi Mbak Wiji sudah mengatakan bahwa ya beruntung punya support system yang memang cukup mendukung Mbak Wiji gitu. Jadi memang terima kasih ya Mbak Wiji ya, buat teman-teman itu, buat inner circle-nya Mbak Wiji yang selalu mendukung Mbak Wiji gitu. Nah, ini kan sepertinya Mbak Wiji kelihatan berdaya nih. Kalau kita lihat nih, orang nggak akan tahu ya Mbak Wiji, oh ternyata Mbak Wiji pasien kanker payudara loh gitu ya. Kan kalau kita lihat tuh berdaya banget, empowered gitu, powerful gitu loh. Ya kan? Secara fisik dan juga secara psikologis dan mental juga mungkin tidak kelihatan bagi orang yang tidak tahu gitu loh. Sebenarnya, oh Mbak Wiji ternyata pasien kanker payudara dan punya persoalan psikis juga, punya persoalan emosional, kesehatan mental gitu. Karena apa? Karena Mbak Wiji aktif gitu loh, aktif mengikuti berbagai kegiatan aktivis, salah satunya di laptop gitu ya, aktif banget, di WA aktif gitu, di mana-mana aktif, beredar gitu loh, beredar, mana-mana gitu. Nah, kalau tadi kan Mbak Wiji sudah berbicara soal mental health gitu ya, kemudian punya support system, dan ternyata kegiatan-kegiatan dan aktivisme itu membantu loh gitu ya kan. Menurut Mbak Wiji kan tadi membantu banget gitu, ternyata oh ternyata berbagai kegiatan sosial dan aktivisme Mbak Wiji ini menjadi salah satu healing process gitu ya Mbak ya, untuk gangguan mental health atau kesehatan mental. Misalnya tadi Mbak Wiji merasa bahwa oh saya ternyata masih bermanfaat loh gitu, ternyata saya masih bisa berkontribusi gitu, saya masih dibutuhkan orang lain gitu. Artinya kita masih merasa oh bahwa sebenarnya kita punya sumber daya, dan kenapa sumber daya kita nggak dibagikan gitu ya, seperti sekarang. Ini kan sebenarnya salah satu proses healing juga yang Mbak ya, membagikan apa yang Mbak Wiji miliki. Pengalaman Mbak Wiji itu berharga banget buat kita semua gitu, dan membagi atau sharing itu juga adalah salah satu bentuk kontribusi gitu, dan berbagi sumber daya gitu. Dan itu menurut saya satu hal yang perlu kita garis bawahi gitu ya, bahwa ini juga bagian dari healing gitu, saling berdialog, bercerita, membagikan informasi, membagikan pengalaman. Selain bagian dari produksi pengetahuan feminis gitu, itu sesuai dengan tagline-nya Let's Talk,
dan kita perlu mensirkulasi produksi pengetahuan itu, karena ini salah satu pengetahuan yang akurat yang langsung dialami oleh perempuan gitu ya, yang mengalami atau didiagnosa kanker payudara, yang kemudian berjuang menuju Sinta gitu, dan juga self advocate terhadap kanker payudara ini. Saya tahu, saya lihat soalnya di Facebooknya Mbak Wiji itu aktif banget menyuarakan advokasi kanker payudara gitu ya, kepedulian terhadap kanker payudara. Itu artinya Mbak Wiji adalah seorang self advocate gitu ya. Nah, itu kemudian kalau kita bicara kanker payudara nih Mbak, ini buat orang yang awam ya Mbak ya. Gitu. Oh, saya baca dulu deh ini Mbak Ellen ini bilang, Mbak Wiji, tos, kita sama ya, kanker payudara tidak membuat kita berhenti berkarya. Iya Mbak Ellen, makasih banyak Mbak Ellen sudah gabung. Semangat terus ya Mbak, smashing stigma ya Mbak, look dari Mbak Ellen. Kemudian ada dari Matahari, semangat Mbak Wiji. Makasih teman-teman yang sudah bergabung bersama kita dan menyaksikan live di Instagram ya. Mbak Wiji, sebenarnya kanker payudara itu apa Mbak? Gitu. Lalu dari diagnosa D24 tadi, gitu, apakah kemungkinan dari tumor yang jinak atau lunak, benign tadi, benign neoplasm breast atau benign tumor, itu kemudian apakah bisa menjadi kanker gitu ya. Lalu gejala-gejala yang Mbak Wiji rasakan gitu ya, ini menurut malam Mbak Wiji aja, atau kalau Mbak Wiji punya referensi yang lain, teman-teman yang juga sesama pasien atau pejuang kanker payudara juga bisa di-share di sini gitu. Karena ini kan salah satu pengetahuan akurat dong, karena dialami langsung gitu oleh pasien kanker payudara. Itu gejala-gejalanya apa aja Mbak, symptoms yang dirasakan gitu ya, biar teman-teman tahu. Lalu bagaimana kita mengecek kesehatan kita gitu ya, perempuan mengecek payudaranya gitu, dan seperti apa sih proses yang bisa kita lakukan untuk merawat dan menjaga payudara kita gitu Mbak. Silahkan Mbak Uji. Ya, kalau bicara tentang kanker payudara, saya tidak berpretensi mewakili pandangan medis karena saya tidak punya latar belakang medis. Ini sebatas pengalaman apa yang saya alami ketika menjadi pasien ini. Jadi kanker payudara tentu saja kanker pertumbuhan sel yang tidak normal, yang tidak terkendali, yang terjadi di jaringan payudara. Itu bisa terjadi kepada siapapun yang punya kelenjar payudara. Jadi nggak hanya perempuan, tapi laki-laki pun punya, kemungkinan punya risiko itu. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan tadi diagnosis awal yang saya terima, D24 itu, tentu saja itu diagnosis awal yang kemudian semakin presisi dengan perjalanan pemeriksaan. Jadi lewat yang tadi yang saya sebut, lewat biopsi, kemudian lewat uji patologi anatomi gitu. Jadi sampai kemudian ditemukan dengan presisi diagnosis apa yang tegak untuk pasien. Untuk saya sendiri tadi, meskipun di awal di puskesmas, di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dokter umum yang memeriksa menduga itu D24, tetapi ternyata sudah melalui biopsi, sudah melalui uji patologi anatomi, yang saya sadar ternyata bukan yang jinak, tetapi yang invasif, yang terhitung ganas. Dan kalau kemudian bicara gejala, saya sendiri awalnya, ini jangan ditiru ya teman-teman, bukan orang yang rajin melakukan prosedur sendiri, pemeriksaan payudara sendiri, yang mungkin teman-teman yang datang juga sudah tahu apa itu sadari. Jadi saya awalnya bukan orang yang sangat rajin, tapi di 2020 mungkin paruh ke triwulan kedua ya, sekitar itu saya merasa mulai ada rasa nyeri ngilu yang tetap acak gitu. Kemudian ketika akhirnya saya ingat, oh iya ada prosedur sadari gitu, saya melakukannya dan di posisi jam 10, ini untuk generasi yang masih paham jam analog ya, di posisi jam 10 itu saya menemukan ada benjolan. Dan itu rasa tumbuh kan, karena ketika diulang proses sadarinya kemudian rasa ukurannya berbeda gitu.
saya, gejala yang saya alami itu saja. Tidak ada, kalau misalnya teman-teman pasien lain itu ada yang mengalami dari area puting itu keluar cairan padahal dia tidak sedang menyusui itu, ada yang merasa seperti itu. Ada yang juga kadang-kadang mengatakan entah ada kaitannya atau tidak, tapi kemudian gampang lelah atau juga sakit kepala, tapi kita tidak tahu apakah itu masuk dalam kaitan dengan apa yang dialami stadium di kanker itu. Kalau secara informasi umum yang kemudian saya dengar dari teman-teman, ya kebanyakan itu ada benjolan, kemudian ada nyeri, dan ada juga yang kemudian menemukan keluarnya cairan yang datang dari puting padahal tidak sedang menyusui. Kemudian kalau bicara bagaimana terutama perempuan ya, karena yang memang punya risiko tinggi menyandang kanker payudara perempuan, laki-laki paling 1% saja dari total kasus kanker payudara yang ada. Tentu saja sebaiknya ya, ketika orang tua, guru, ataupun orang dewasa di sekitar anak-anak itu membagikan, membekalkan soal kesehatan reproduksi, termasuk juga bagaimana menjaga diri dari sentuhan-sentuhan yang tidak sehat, yang tidak pantas, itu perlu diiringi juga dengan kesadaran untuk mendengarkan dan mendeteksi tubuh sendiri. Salah satunya dengan sadari tadi. Kenapa penting juga terutama sesudah remaja mengalami pubertas, di mana hormon-hormon di dalam tubuh itu mulai aktif, itu juga perlu makin disadarkan soal kebutuhan melakukan deteksi dini pada tubuh sendiri dan juga mendengarkan tubuh. Kenapa? Karena ada juga kanker yang karakteristiknya itu dipicu oleh hormon. Jadi sesudah remaja memasuki masa puping, sebaiknya makin diajak untuk ayo dengarkan tubuh masing-masing, kenali, bahkan kalau ada perubahan-perubahan kecil yang terjadi, segera tanyakan ke yang ahli, terutama kalau kita ngomong soal ini, soal ya ke dokter itu. Jadi Astan, halo, selamat pagi. Ya, makasih sudah datang juga, ini teman yang sering ketemu juga. Kira-kira itu Mbak Ira dan teman-teman, berbicara bagaimana kita menjaga diri terutama dari kanker payudara. Sadari itu tidak sulit. Jadi sebelum mandi atau sudah mandi, sudah rentangkan tangan, angkat tangan tinggi-tinggi, lalu lakukan pemeriksaan atas payudara sendiri. Perubahan sekecil apapun pasti bisa dideteksi di proses. Ya. Itu Mbak Ira, semoga menjawab tadi pertanyaan yang dibagikan. Oke, makasih banyak Mbak. Jadi memang perempuan itu berisiko ya, berisiko bisa didiagnosa atau memiliki kanker payudara. Maka Mbak Wiji menyarankan untuk deteksi dini, gitu. Deteksi tubuh kita, kenali tubuh kita sendiri gitu. Bisa dengan cara itu juga membaca dan dianjurkan gitu untuk merentangkan tangan itu ya Mbak ya, sebelum dan sesudah mandi, kemudian kita melihat payudara kita sendiri, kita bisa raba, kita bisa lihat di kaca gitu ya, bagaimana ada benjolan-benjolan, apakah kita merasakan ada kelainan yang tidak biasanya seperti itu. Dan kalau di sini itu memang banyak ya layanan-layanan gratis untuk screening gitu, screening kanker payudara dulu awalnya, kemudian mamogram. Gitu. Yeah. Saya nggak tahu di Indonesia gitu. Nah, mamogram itu saya udah berapa kali ya. Udah beberapa kali. Memang sakit, tapi itu worth it gitu loh. Gitu, apalagi kalau itu di cover gitu, di cover oleh apa ya BPJS gitu, kemudian tuh asuransi kita kalau kita punya asuransi, karena biayanya memang lumayan mahal kalau untuk mamogram itu gitu. Nah, saya sudah beberapa kali dianjurkan, memang di
apa ya, memang dari dokter. Kalau di sini kan kita punya dokter masing-masing gitu. Kita punya satu dokter sejak awal kita di sini gitu. Nah, kemudian nanti akan direkomendasikan kamu harus cek payudara, harus melakukan mamogram gitu. Nanti kita akan periksa gitu. Atau kemudian screening juga, sini screening banget untuk perempuan-perempuan gitu yang sudah 30 tahun ke atas, apalagi 40 tahun ke atas gitu. Nah, itu harus gitu screening. Nah, itu ada anjuran seperti itu dan banyak di mana-mana gitu. Di rumah sakit juga menganjurkan itu gitu, dan itu gratis gitu, gratong gitu. Saya nggak tahu di Indonesia, nanti mungkin kita bisa cerita, karena saya nggak tahu kondisi terakhir di Indonesia seperti apa gitu soal layanan ini gitu ya, layanan screening mamogram gitu. Nah, deteksi dini tadi, sadari gitu ya, sejak awal tubuh kita sendiri gitu, dan rajin-rajin atau periksa gitu ya secara berkala gitu. Nah, Mbak Wiji tadi kan menyatakan kalau laki-laki itu ada kemungkinan, tapi kecil ya, 1% gitu, untuk bisa didiagnosa kanker payudara gitu. Lalu tadi Mbak Wiji juga berbagi cerita tentang apa saja sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu dalam kaitannya atau dalam rangka untuk penyembuhan gitu misalnya, atau mempercepat proses gitu, proses penyembuhan kita, misalnya olah pernafasan tadi di awal Mbak Wiji mengatakan, bisa juga dengan apa tadi, patologi anatomi, kemudian tadi bisa juga dengan obat ya, dengan berobat gitu ya, berobat medis, meditasi ini juga bisa ya kan. Tadi salah satunya Mbak Wiji juga menyebutkan itu, dan yang paling penting adalah support system kita. Nah, kalau dari segi penanganan kesehatan atau medis sendiri, ini Mbak Wiji yang paling menentukan agar pasien kanker itu bisa kemungkinan cepat sembuh itu apa, Mbak? Gitu. Apakah semua pasien kanker itu misalnya harus mengalami step-step, harus menjalani terapi tertentu, gitu ya? Apakah harus langsung kemo atau itu seperti apa? Ataukah langsung, ataukah obat dulu? Itu seperti apa, Mbak? Buat kita yang awam secara medis tentang pasien kanker payudara ini, secara medis itu apa yang ditawarkan oleh dokter, gitu ya? Pertama setelah didiagnosa, lalu obat-obatan apa yang bisa konsumsi, yang tapi obat-obatan itu nggak membuat kita tergantung gitu loh Mbak, ya kan, ketergantungan, karena bahaya juga kalau kita tergantung pada obat-obat terus gitu. Apakah ada jalan lain selain obat-obatan tadi, misalnya apakah obat-obatan herbal, tapi apakah tidak kemudian konflik bertabrakan antara obat herbal dengan obat medis gitu. Lalu bagaimana kita bisa menentukan, oh saya mau mengikuti terapi A, saya mau menjalani terapi B, atau saya mengikuti saran-saran dokter aja untuk menggunakan obat. Ini seperti apa Mbak kalau dari layanan penanganan kesehatan atau medis Mbak, atau non medis lainnya? Ini dari yang saya alami, dengar juga dari kawan-kawan pasien yang lain. Sejauh ini kalau ditanya determinan pemulihan atau kesembuhan atau keselamatan pasien kanker, yang saya tahu masih soal deteksi dini dan juga tindakan respon yang dini juga. Jadi semakin dini kanker apapun ya, termasuk kanker payudara dideteksi, kemudian semakin dini ia ditangani, itu akan semakin besar angka harapan pasien untuk pulih dan juga untuk bertahan hidup itu. Tentu saja disiplin untuk patuh kepada arahan medis serta konsisten ajak menerapkan terapi itu juga akan sangat mendukung pemulihan. Kemudian kalau ditanya soal rute seperti apa yang bisa diterima oleh pasien atau ditawarkan oleh dokter, yang saya alami sendiri justru dokter biasanya mengajak pasien untuk berdiskusi. Seperti ini diagnosis yang tegak untuk waktu itu dokter saya ngomong ke saya untuk ibu gitu, untuk Mbak Wiji gitu. Kemudian pilihan rute yang ada ABC gitu. Waktu itu di pengalaman saya, dokter menawarkan sebenarnya lumpektomi. Jadi sesudah biopsi itu kemudian diagnosisnya tegak, diketahui kankernya ada di mana, karakternya seperti apa, dokter menawarkan lumpektomi, artinya diangkat tapi sel-sel kankernya saja, jaringan kankernya saja, tidak seluruh organ payudaranya diangkat. Kemudian
Dan baru sesudah uji patologi anatomi akan ditentukan rute berikutnya apa. Cuma waktu itu dengan pertimbangan yang saya punya, yang terutama saya pengen cepat kembali bekerja, cepat kembali pulih, bisa kembali bekerja, melayani, menemani. Waktu itu saya masih bekerja sebagai case officer untuk menemani pencari suaka. Gitu. Saya pengen rute saya seringkas mungkin, seefisien mungkin, sehingga bisa langsung kembali bekerja. Gitu. Akhirnya saya memilih, bertanya ke dokter, bolehkah saya ambil rute single mastektomi? Awalnya dokter kaget karena itu pilihan radikal untuk seorang pasien kanker payudara yang sebenarnya masih di stadium awal. Waktu itu masih di stadium 2, jadi terhitung masih dini gitu. Tetapi dengan pertimbangan yang saya punya, argumentasi yang punya, akhirnya dokter sepakat. Oke, kita akan lakukan single mastektomi gitu. Nah, sesudah itu, karena masing-masing pasien rutenya sangat berbeda ya, tergantung kondisi pasiennya. Karena pertimbangan hasil uji patologi anatomi yang tadi, 4 dari 11 kelenjar getah bening yang diangkat itu sudah metastase, dokter tidak mau ambil risiko, kemudian menyarankan saya ambil rute kemoterapi. Saya ambil, saya sempat bertanya, apa efek samping kemoterapi dok? Dokter sambil tertawa, ya mungkin ini harus istirahat seminggu sesudah kemoterapi gitu. Kira-kira frekuensinya berapa? Dokter waktu itu belum bisa menjawab, itu nanti dokter hematologi, onkologi yang bisa menentukan resepnya. Waktu saya mendapatkan resep 6 kali kemoterapi, selesai dengan segala macam efek sampingnya gitu. Dan kemudian setelah selesai kemoterapi, dokter menyarankan, ayo kita tuntaskan dengan radioterapi. Akhirnya saya menjalani radioterapi, dokter meresepkan 30 kali. Jadi karena di Darmais itu radioterapi dilakukan Senin sampai Jumat, 5 kali yang berarti. Ketika dapat resepnya 30 kali, berarti butuh 6 minggu. Saya jalani juga dengan segala efek sampingnya. Kemudian saya lanjut dengan pengobatan yang bersifat menghambat hormon. Karena kanker yang saya sandang itu penyebabnya hormon. Jadi itu yang perlu dicegah, jangan sampai ada makanan, ada pemicu yang mendorong tumbuhnya kanker lagi. Untuk saya, rute yang saya punya seperti itu, Mbak Ira dan teman-teman. Tetapi, rute itu bukan sesuatu yang baku untuk masing-masing pasien. Karena masing-masing pasien punya kondisi yang individual, yang berbeda-beda, sehingga responnya pun harus berbeda-beda. Ada teman-teman yang memilih lumpektomi saja, lalu kemo, lalu radioterapi. Ada juga yang cukup dengan lumpektomi, dengan pemeriksaan dinyatakan aman, berhenti. Ada juga yang seperti itu. Ada yang dengan lumpektomi, kondisi aman, selesai. Tapi ada juga yang karena tidak kondisinya tidak kuat kemoterapi, misalnya jantungnya tidak kuat, atau dia punya kondisi komorbid yang lain, tidak bisa menjalani kemoterapi, jadi harus ditangani, direspon dengan obat orang belajar, misalnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi, kalau bicara metode pengobatan untuk tindakan medis, saya tahu, saya rasa, ini juga saya dengar dari senior-senior pasien, kemajuannya sudah sangat signifikan, artinya tersedia banyak pilihan rute untuk masing-masing kebutuhan pasien. Jadi, sebenarnya tidak ada hambatan, hanya memang kalau bicara tentang ketersediaan, aksesibilitas dilihat dari wilayah Indonesia itu yang masih jadi PR. Jadi saya saja tinggal di Bogor, Jabodetabek ya. Itu Mbak Wiji masih belum. Oke. Dulu nanti kita akan ngomongin soal aksesibilitas itu. Ya. Gitu. Tapi kita sekarang kita ngomongin tentang proses pengobatan dulu secara medis. Gitu. Nanti kita akan ke arah sana. Tadi Mbak Wiji, makasih banyak Mbak Wiji sudah berbagi, ternyata memang kondisi pasien kanker payudara itu berbeda-beda ya Mbak, ya sangat individual. Jadi penanganannya pun, pengobatannya pun individual. Jadi mengikuti bagaimana apa yang kita rasakan, apa yang kita, karena kan beda-beda gitu. Kita di
Dan tingkatnya juga berbeda-beda ya Mbak ya, tingkat kanker payudaranya sudah di stadium berapa, kemudian spektrumnya juga berbeda-beda, kondisi kita berbeda-beda, dan apakah kita punya komorbiditas atau tidak ya Mbak, itu berpengaruh juga terhadap rute atau metode yang kemudian kita dialogkan, atau kemudian di jadi dokter nanti bisa kemudian berdialog dengan kita, bisa memberikan kita alternatif gitu ya, bisa memberikan kita option gitu, pilihan apakah mau A, B, C gitu, itu tergantung kita juga, tapi kemudian juga mungkin dokter melihat yang banyak kondisi kita seperti apa, sehingga bisa menyarankan bahwa kamu butuh ini, butuh A, kamu butuh ini, kamu butuh yang ini gitu ya, tapi tidak langsung, oh kemo nih gitu, ternyata nggak langsung harus kemo gitu, jadi banyak tahap-tahap, banyak rute-rute yang bisa kita lakukan, kita lalui, dan banyak juga metode atau tadi yang Mbak Uji sebutkan adalah pilihan-pilihan tadi, biopsi, kemudian ada tadi tidak harus diambil, diangkat payudaranya, tapi bisa dengan sel kankernya yang kemudian diangkat gitu ya. Ada lobotomi, ada radio terapi, ternyata ada kimo, gitu. Tidak semua kemudian harus menjalani namanya kimo. Karena banyak orang takut ya Mbak, kalau kimoterapi itu takut rambutnya rontok, habis, gundul gitu kan. Kan memang banyak pasien kanker payudara yang memang akhirnya yaitu ya kan banyak rambutnya yang kemudian rontok gitu, akhirnya dibotak dan nggak mau gitu ya, dan makanya kenapa kita sering mendonasikan rambut itu untuk para pasien gitu ya, atau penyintas kanker payudara gitu kan ya Mbak ya. Saya pernah dulu rambutnya udah panjang mau dua kali tuh dipotong untuk pasien kanker payudara gitu, sebagai donasi gitu. Nah, makasih banyak Mbak. Sekarang kita mau ngomong soal tadi udah medis nih Mbak. Nah, sekarang belum sampai ke aksesibilitas, apakah Mbak Widi punya pengetahuan tentang penanganan atau pengobatan secara non-medis Mbak? Apakah itu efektif atau tidak? Apakah memang kita harus beralih langsung ke pengobatan medis gitu ya? Atau apakah ini juga gitu pengobatan non medis seperti herbal dan lain-lain bisa kira-kira jadi alternatif, dengar nggak Mbak suaranya agak itu ya, ada mungkin suara di masjid itu ya, enggak ada az, bukan azan ya, pengajian sebelum azan. Iya, bisa tolong diulang Mbak Ira? Oke, okay. Maaf, jadi tadi kan kita udah ngomongin soal penanganan ya kan, penanganan dan pengobatan secara medis nih. Nah, kalau menurut ya, pengetahuan Mbak Widi, sejauh, sependek pengetahuan Mbak Widi, gitu, yang dari baca, dari teman-teman sendiri, dari Mbak Widi, apakah ada alternatif selain penanganan secara medis, Mbak? Pengobatan penanganan secara medis, misalnya non-medis, herbal, terapi lain, gitu ya, selain misalnya meditasi tadi, apakah ini cukup efektif membantu atau bisa menjadi alternatif bagi mereka yang kemudian memutuskan, saya nggak mau mengambil rute medis gitu. Bisa nggak Mbak seperti itu? Atau enggak? Atau memang harus medis gitu? Gimana Mbak? Ini saya nggak tahu ya, tapi dari saya itu anak yang ketika di SMA itu ambilnya jurusan A1 gitu. Jadi sedikit sangat apa ya, tidak peka, atau mungkin ya jadi bisa disebut tidak peka ya, atas upaya-upaya yang alternatif. Nah, saya sendiri kemudian memutuskan untuk menjalani rawat medis secara penuh juga dengan kesadaran ini dan yang berlimpah itu, karena saya tidak mau berspekulasi, tidak mau gambling, tidak mau mempertaruhkan perjalanan saya tanpa evidence, tanpa bukti. Itu salah satu latar kenapa saya sampai dengan hari ini masih melanjutkan upaya-upaya medis. Tetapi tentu saja ada teman-teman pasien yang dengan pertimbangannya sendiri kemudian mengambil rute yang lain, rute alternatif, kah ketemu entah anda kutip orang pintar kah atau yang lain. Tetapi
Tapi yang saya lihat kemudian, ini saya saksikan sendiri dari satu teman pasien yang sempat bareng saya tinggal di rumah singgah. Ada satu teteh yang dia sudah almarhumah meninggal ketika saya pas bersiap-siap mau presentasi di konferensi Kartini tanggal 20 Agustus yang lalu. Itu teteh ini punya toko herbal. Dengan segala asupan, dengan segala pasukan daun, akar, segala macam. Nah, ketika beliau mendapatkan diagnosis kanker payudara, ada sikap kenyangkalan. Ketika dokter menyarankan prosedur kemoterapi, menyusutkan si kanker, kemudian bisa dilakukan prosedur lumpektomi, teteh ini tadi menyangkal. Kemudian tidak lanjut kunjungan ke rumah sakit, tidak lanjut prosedur medis. Beliau kembali ke rumah, mengambil semua asupan. Ini saya tidak berpretensi mendiskreditkan pilihan teman-teman yang lain, tapi teteh ini mengambil semua persediaan bajakah yang ada di tokonya. Beliau konsumsi sendiri, setiap kali ada datang pasokan, beliau ambil juga, tidak menjadi sediaan di toko. Itu berjalan sekian bulan, sampai akhirnya kanker yang beliau sandang itu semakin besar jaringannya, dan kemudian sampai pecah sampai mengeluarkan cairan yang, ya, karena bukan cairan yang sehat, dia berbau. Sampai beliau sendiri, bahkan ketika sholat tidak tahan, baru kemudian kembali ke rumah sakit. Ketika pertama kali beliau bertemu dengan saya di rumah singgah, dan mendengar bahwa saya juga diberi oleh salah satu sahabat, satu teman itu, persediaan matang akar bajakah itu, dia mengatakan, Wiji, jangan ikuti apa yang teteh lakukan. Jangan tiru apa yang teteh lakukan. Lakukan jalan yang Wiji yakin. Gitu. Itu pengalaman, satu pengalaman real yang saya temui di rumah singgah. Jadi, kalau kemudian bicara prosedur medis, prosedur alternatif, saya sendiri tidak punya kompetensi untuk menilai, tetapi ini pengalaman yang saya temui. Dan sampai hari ini ya, saya masih tadi melanjutkan prosedur medis dengan rute-rute yang tadi dijelaskan oleh dokter. Itu sih Mbak Ira dan teman-teman, kalau bisa peta pilihan yang dipunyai oleh teman-teman. Tetapi memang ada banyak kalau ngomong tentang pengalaman teman-teman pasien kanker, pasti kan banyak ya saran dari kiri kanan, harus makan ini, harus minum ini. Kadang-kadang itu sendiri sudah mereduksi imunitas dengan kerutan informasi. Kalau teman-teman pasien kanker atau saya sendiri tidak pintar-pintar menyaring, memilah, itu bikin kanker sendiri dan justru malah mengurangi energi untuk bertahan, berjuang sintas dari kanker. Ya. Itu Mbak Ira, semoga menjawab. Ya, makasih banyak Mbak, menjawab benar. Jadi memang pertama tadi saran Mbak Wiji, lakukan apa yang kita yakini. Itu kedua, memang banyak sekali kemudian orang menyarankan ini dan itu ya ketika mendengar, gitu. Baik orang yang memang sayang benar dengan kita gitu ya, atau yang tidak benar-benar sayang gitu kan, akan banyak noise gitu loh di mana-mana, akan sayang aku minum ini, minum itu gitu ya, dan lain-lain gitu. Tapi memang akhirnya itu juga memakan apa ya, cost emosional kita ya Mbak ya, yang tadi yang tadi kata Mbak mereduksi gitu, dan capek, kita lelah kan, lelah banget karena begini atau itu gitu. Jadi apa yang kita yakini, jalankan aja gitu, kita yakini gitu, kita berkumpul dengan cara medis dengan cara mereka yang paling terbaik gitu. Itu sih kalau tadi dari Mbak Wiji,
Nah, Mbak, ngomongin soal pengetahuan, pengetahuan dasar tentang kanker payudara. Nah, ini sempat bilang soal menyaring ya, menyaring pengetahuan. Gimana sih kita menyaring pengetahuan yang berkeluaran, yang luas banget di mana-mana tadi ya, Mbak ya? Lalu, gimana caranya kita menyaring pengetahuan yang valid dan akurat? Misalnya sekarang internet, karena udah zamannya ya, now itu udah internet di mana-mana. Orang tinggal Google aja, Wikipedia, Google, lain-lain, muncul banyak gitu. Berita-berita informasi pengetahuan tentang kanker payudara. Lalu, gimana sebenarnya kita mencari? Yang pertama, nyari pengetahuan yang valid dan akurat. Dari mana kita perlu mendapatkan pengetahuan itu? Yang kedua, sebenarnya kita juga perlu menyediakan tempat untuk jajaran kita tentang kanker payudara, deteksi sejak dini, gimana kita punya pengetahuan basic, dasar, tentang tubuh ini, tentang kanker payudara. Nah, perlu ya, ya berikan berat dan Mbak Wiji menyebutkan soal bagaimana menyaring informasi tadi ya. Kalau saya sendiri, saya beruntung punya kebiasaan kepo tadi, pengen tahu. Jadi kalau ada ketemu sesuatu hal, ya pasti saya akan cari rujukan yang menurut saya sahih. Nah, kalau bicara kemudian pengalaman waktu awal-awal menduga saya menyandang kanker, kemudian bahkan sesudah mendapatkan diagnosis itu, saya memang kemudian mencari di internet. Kalau kemudian orang bertanya bagaimana cara menandai sumber informasi yang sahih, yang kemudian valid gitu, saya biasanya datang ke laman web rumah sakit atau fakultas kedokteran. Tentu saja dari kampus-kampus yang punya reputasi baik. Itu sangat membantu saya mengumpulkan bekal sehingga ketika menjalani rute-rute tindakan medis saya tidak kemudian kaget atau kemudian sedih banget atau merasa apa ya emosionalnya sangat fluktuatif, itu tidak. Itu membantu saya menjadi lebih melek, lebih prepared, dan tentu saja saya merasa lebih tenang karena saya tahu saya berada di mana dan saya perlu jalan. Kemudian yang juga karena saya tadi ngomong soal membaca, saya mencari pengalaman-pengalaman penyandang kanker yang lebih dulu melalui jalan ini. Saya sampai beli buku ini. Ini salah satu buku yang apa tuh Mbak? When Bread Become Air, tulisannya Paolo Calanidi, seorang dokter spesialis paru. Bukan. Kayaknya kebalik. Oh ya, sorry. Kamera saya terbalik. Oke. Okay. Judulnya ini, teman-teman bisa cari. Sayangnya beliau dalam perjuangan melawan kanker tidak cinta, tidak selamat, tapi sampai akhir hidupnya dia bersemangat untuk membagikan apapun yang dipunya. Buku yang lain ini cucu cicit Ravaldo Emerson, beliau namanya Ninarix, dia juga seorang penyandang kanker yang berjuang sampai terakhir. Dan tadi salah satu teman yang datang hari ini ada Ken, dia mengirimi buku saya seperti ini. Semua buku yang saya baca itu membantu saya mengumpulkan bekal yang sah, yang valid, yang bukan misinformasi, yang bukan hoax, sehingga saya punya tadi landasan yang cukup untuk tahu saya perlu melangkah kemana, saya perlu melakukan apa. Nah, sayangnya tadi seperti saya sebut di depan, tidak mungkin tidak banyak teman-teman yang mau
membaca, punya eager untuk membaca, mencari tahu sebenarnya apa yang dialami, kemudian perlu jalan kemana. Padahal itu hal yang tidak sulit sebenarnya. Kalau kita punya gawai, tinggal cari saja, kenali sumber-sumber informasi yang sahih, jadi kayak laman rumah sakit atau laman fakultas kedokteran universitas-universitas yang ternama. Itu akan sangat membantu seseorang ketika menyandang status sebagai pasien kanker, termasuk kanker payudara, untuk tadi tidak mudah panik, tapi tidak mudah termakan hoax atau mitos atau misinformasi yang kalau tidak disikapi dengan benar bisa jadi fatal, seperti yang saya temui sebenarnya di dua orang teman pasien, karena ada satu lagi yang teman pasien mengikuti saran kiri kanan melalui media A, B, C, harus pantang A, B, C gitu. Ketika sampai prosedur biopsi, dia malah divonis kurang gizi, membuat aturan dia sendiri tadi, sehingga tindakan yang harusnya diambil itu tertunda. Karena dia harus menaikkan berat badan sampai cukup asupan gizinya. Itu sih Mbak, karena HP ini kan sebenarnya bisa kita gunakan, kalau ini bisa kita optimalkan dengan sangat-sangat membantu kalau kita ambil metode yang benar yang bermanfaat. Ya. Itu ya. Ya, artinya sebenarnya apapun ada on your fingertips gitu kan. Kita tinggal klik aja gitu. Jangan cuman ya kita enggak hanya menggunakan sosial media gitu ya sehari-hari atau tiap menit itu enggak masalah gitu. Tapi kalau kita juga mau cari informasi gitu ya, informasi yang valid, itu enggak? Ya. Oke, soalnya tadi suaranya agak kurang stabil. Ya maaf, rumah saya dekat masjid. Tapi suara tidak mengira malam ini ada pengajian. Suaraku kedengaran enggak, Mbak? Saya kedengaran. Oke. Ya, jadi tadi Mbak Wiki banyak berbagi juga, karena kalau kita itu bisa kemudian yang valid dan akurat, terus bersumber bisa dipertanyakan kita kemudian fakultas kedokteran di beberapa universitas ya yang akreditasi tentunya untuk dokteran ya yang sudah punya nama atau ternama yang sudah kita tahu tentang akurasinya gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi teman-teman jangan ragu untuk cari informasi. Nah, yang kedua tadi Mbak Wiji juga berbagi sering tanya gitu. Tanyalah orang-orang yang juga sudah pernah mengalami atau menjadi pasien atau penyintas kanker payudara. Jadi belajar dari mereka. Bisa nanya Mbak Wiji, Mbak Wiji juga nanya yang lebih lama lagi atau lebih senior gitu. Senior dalam tanda kutip ya. Itu yang sudah punya atau sudah menyintas gitu. Itu alumni alumni kanker payudara dalam tanda kutip. Nah, kita bisa gitu ya di setiap desktop jangan takut, jangan segan gitu. Jangan takut gitu. Bertanya. Nah Mbak, kita kan ngomongin sebelum kita ngomong gitu kita ini ada pertanyaan dari Mbak Dita. Iya ya, agak kurang ini ya, jelas ya. Oke. Oke, pertama pertanyaan Mbak Dina. Cover BPJS enggak? Enggak. Kedua. Apakah kebenturan di payudara berpotensi kanker? Kedua. Yang ketiga. Benar nggak sih imak itu memberi akan itu mbak ada tiga yang pertama soal memogram apa tadi memogram oh ya di luar rawat pasien kanker saya tidak tahu apakah saya belum cek di laman Dinas Kesehatan apakah mamografi ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tapi di perjalanan saya, ya ditanggung. Tapi apakah kemudian kalau ada pasien datang minta ke dokter lewat prosedur untuk apa ya sekadar
mengetahui diri gitu, saya tidak yakin, karena kalau atas permintaan sendiri mungkin tidak ditanggung, karena itu perlu tanda kutip order dari dokter. Nanti teman-teman silakan cek di laman kesehatan di JKN apakah ditanggung atau tidak. Tapi di kasus saya sebagai pasien kanker payudara, ya prosedur mamografi itu ditanggung oleh BPJS kesehatan. Kemudian yang kedua, apakah tumor jinak berpotensi menjadi kanker? Betulkah? Apakah benjolan, semua benjolan di payudara berpotensi kanker? Ah, tentu saja tidak bisa dipastikan tanpa observasi, tanpa pemeriksaan, tanpa eksaminasi yang memadai, Mbak Dina. Jadi kalau kemudian melihat kondisi masing-masing tubuh, bisa jadi juga yang diduga awalnya adalah tumor jinak, tapi ketika sudah diperiksa dengan lebih cermat, dengan lebih teliti, begitu ternyata ia adalah kanker karena misalnya. Bisa jadi saja, karena diagnosis itu kan tegaknya secara bertahap lewat proses pemeriksaan yang juga bertahap. Tapi kalau perubahan fisiologis, saya tidak tahu apakah dari benjolan yang tumor jinak kemudian bisa jadi kanker, karena saya tidak tahu. Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu. Tapi kalau yang pertama diduga, jadi saya awalnya dokter di puskesmas, dokter umum menduga itu benjolan jinak itu, tapi ternyata ketika sudah diperiksa dengan prosedur yang lebih presisi, itu invasif gitu. Situasinya seperti itu. Tapi kalau perubahan fisiologisnya, saya tidak punya pengetahuan untuk itu. Yang ketiga apa tadi, Mbak Kira? Benar nggak sih timbunan lemak itu bisa berpotensi memberi makan kanker? Kalau sumber makanannya saya tidak tahu, tetapi yang saya baca salah satu faktor risiko kanker adalah asupan lemak yang berlebih, sama halnya dengan asupan alkohol yang berlebih dan pastinya paparan asap rokok. Itu kan bersifat karsinogen. Nah, kalau lemak itu, asupan lemak yang berlebih itu juga menjadi bagian disebut sebagai bagian faktor risiko kanker yang saya baca. Nanti Mbak Dina dan teman-teman bisa cek di laman-laman ya. Mbak Dina dari nah, pertanyaannya Mbak Dina, bisa juga nanti dibarengi atau diiringi dengan banyak baca buku selain sumber-sumber yang tadi disebutkan ya, laman rumah sakit, laman fakultas kedokteran, juga buku-buku bisa juga nanti dibaca gitu. Ada beberapa buku tadi yang direkomendasikan oleh Mbak Wiji, tentu buku-buku lainnya tentang kanker. Nah, Mbak Wiji, kita tadi Mbak Wiji, kalau misalnya nih Mbak Wiji capek, kita berhenti nggak apa-apa Mbak Wiji ya, kasih tahu aja, kabari aja kalau Mbak Wiji merasa aman, gak capek. Aman. Ya, oke. Ya, Mbak Wiji, kita ngomong aksesibilitas nih Mbak, soal layanan kesehatan. Tadi kan sudah Mbak Wiji sudah ngomong sana, tapi saya potong dulu karena kita masih ngomongin yang lainnya. Sekarang kita ngomongin aksesibilitas, layanan kesehatan untuk kanker payudara, apakah cukup tersedia, mudah diakses, murah atau gratis? Lalu bagaimana dengan kelas gitu Mbak, perbedaan kelas? Kalau untuk orang yang upper middle class, kelas menengah ke atas gitu ya, yang gajinya juga tinggi, itu kan mudah ya Mbak ya, dengan jalan apapun banyak rute-rute yang bisa ditempuh gitu, dan kemudian jalan secara berkala gitu, pemeriksaan secara berkala. Tapi untuk kelas bawah nih, working class, kelas yang memang ya gajinya juga nggak tahu deh bisa buat makan apa enggak gitu ya, selain kalau misalnya perlu bayar makan gitu, kalau punya rumah terus gimana dong. Nah, belum lagi ngomongin soal yang di desa nih, desa pedalaman, gimana kalau perempuan yang di desa yang nggak punya akses sama sekali, nggak punya sumber daya keuangan finansial, lalu bagaimana mereka bisa mengakses layanan kanker payudara dan mendapatkan pengobatan secara cuma-cuma, Mbak Wiji? Saya ketawa tapi sebenarnya sedih.
Kalau bicara aksesibilitas layanan kesehatan di Indonesia, terutama untuk ngomong kanker payudara gitu, ya memang teknologinya sudah maju, tetapi ketersediaannya, persebarannya itu masih jauh dari optimal. Kalau kita ngomong Jawa, luar Jawa, itu masih berat di Jawa. Bahkan persebaran penempatan pilihan tempat bertugas mungkin ya, bukan semata-mata penempatan dokter itu pun masih berat di Jawa, masih banyak tersedia di Jawa. Di Darmais, waktu pertama kali saya datang ke Darmais, saya sudah melihat, awalnya heran, kenapa banyak orang datang dengan koper. Ternyata mereka ini adalah pasien atau keluarga pasien yang datang dari luar pulau, luar Jawa, yang mau tidak mau harus berjaga-jaga untuk ya menginap di Jakarta, karena sudut pengobatan yang kadang-kadang harus mengambil jadwal yang rentangnya jauh. Kalau ngomong soal aksesibilitas terkait biaya, saya sendiri merasa beruntung karena Indonesia sudah punya JKN yang di beberapa negara lain itu tidak ada. Dengan JKN, kami-kami pasien kanker, mungkin juga teman-teman pasien penyakit kronik yang lain, itu sekurangnya mendapatkan kepastian bahwa prosedur apapun yang kami lalui, obat apapun yang diresepkan untuk kami, itu ditanggung pembiayaannya lewat JKN. Itu yang beberapa teman yang bercerita di grup pejuang kanker payudara dan Kak pejuang kanker darat itu, di negara-negara yang tidak punya asuransi kesehatan publik seperti JKN kita, itu situasinya jauh lebih berat. Kadang-kadang teman-teman itu harus berhenti rawat medisnya karena memang tidak ada biaya, bahkan sudah menjual rumah, sudah kehilangan pekerjaan, sudah menjual aset, karena tidak ada asuransi ya kesehatan yang tersedia untuk publik itu. Jadi kalau ngomong pasien kanker payudara yang miskin, yang kaya sebenarnya dengan JKN, asalkan dia sudah terdaftar sebagai peserta JKN, semuanya ditanggung jaminan kesehatan nasional itu, BPJS kesehatan itu. Lalu yang kedua, yang lainnya, kalau ngomong soal akses karena wilayah, jangankan yang di pedalaman jauh gitu Mbak Ira dan teman-teman, bahkan tadi yang saya sebutkan, teman-teman yang di luar Jawa pun kadang-kadang karena tidak tersediaan prosedur medis di tempat asalnya, entah di Sumatera, entah di Kalimantan, atau di Sulawesi, atau bahkan di Papua gitu, atau di Nusa Tenggara, ya mereka mau nggak mau harus datang ke Jakarta, ke rumah sakit rujukan nasional untuk kanker. Dan karena situasi seperti ini, akhirnya kan terjadi, mau nggak mau terjadi penumpukan, membuat antrian semakin panjang, waktu tunggu untuk satu tindakan itu kadang-kadang lama, yang ini jadi kontras dengan karakter rawat kanker yang harus balapan tanda kutip berpacu dengan si kanker itu. Jadi mata rantainya jadi panjang, konsekuensinya jadi panjang. Beda, memang beda dengan pasien-pasien yang datang dari kondisi yang berada berkecukupan, tidak dengan prosedur yang lewat JKN itu, biasanya mereka bisa kemudian memilih untuk sekarang harus butuh tindakan ini dan lakukan. Karena kalau misalnya seperti saya, pasien dengan menggunakan dukungan pembiayaan JKN, ada pagunya ya, yang kalau misalnya untuk rawat, bukan rawat, untuk tindakan pemeriksaan laboratorium itu, kadang-kadang tidak bisa selesai dalam satu kunjungan. Jadi harus dua kunjungan dan itu berselang minggu. Minggu ini saya dapat pemeriksaan laboratoriumnya separuh misalnya, separuhnya harus saya ambil minggu berikutnya, sehingga balik lagi ke dokter untuk baca hasil pemeriksaan itu minggu ketiga. Itu kan sudah
ada rentang waktu yang kalau kita bicara rawat kanker itu sangat krusial rentang waktu itu, karena sel kan bertumbuh dengan kita nggak bisa mengendalikan pertumbuhan sel kanker itu. Ya. Itu Mbak Ira. Ya. Semoga menjawab juga. Jadi memang sel kanker ini kan terus berkembang ya Mbak ya, terus berkembang ya. Dan kita nggak bisa menghentikan, dia tidak terkontrol gitu. Lalu kalau misalnya kita tidak bisa memotong waktu tadi antrian, tadi harus bertumbuh beberapa kali karena kita pasien tadi menggunakan juga tidak punya dana sendiri gitu ya, karena masalah ternyata geografis itu sangat berpengaruh. Jadi waktu ini kan krusial banget, penting sekali karena kita harus berpacu melawan sel-sel kanker itu terus menyebar. Ini yang kita pikirkan bersama ya, bagaimana kemudian mereka yang tidak punya ini bagaimana kemudian kita melawan sel kanker terus menyebar dan berkembang. Nah ini satu pertanyaan juga yang perlu dipikirkan untuk pemerataan, visibility. Pemerataan. Tadi dokter ya cukup banyak ya, kemudian persoalan mereka panjang persoalan yang kita perlu pikirkan agar hidup ini mau pemilu loh, jadi cuma jangan pergi tapi satu gitu ya, kita harus warga negara karena mereka juga ada warga negara yang punya hak yang sama dengan kita. Nah, Mbak Wiki, saya mau ke ketidakadilan gender. Ini penting banget. Ya, ya, bahkan dulu ini sebenarnya. Kenceng banget. Karena orang berdoa kan tetap harus diberi ruang ya. Oke. Okay. Nah, ini soal ketidakadilan gender nih Mbak Wiki ya. Tadi saya di awal sempat ngomong di introduction tadi gitu, di awal, bahwa ada persoalan ketidakadilan gender itu terkait dengan payudara atau tubuh perempuan yang merupakan kesakitan gitu ya. Omongnya agak dekat sih kali ya, kayak gini ya. Dekat banget mukanya, udah gede banget payudara. Nah, jadi tubuh yang sakit atau sick body ya, ini kan sebenarnya berbeda ya, kalau kita lihat dari analisa gender gitu ya. Bagaimana kemudian tubuh perempuan yang dekat dengan tubuh darah, ada seksualisasi ya, tentang sick body, tubuh yang sempurna, perempuan yang sempurna, mereka yang memiliki payudara, gitu loh, bukan mereka yang kesakitan, kan mereka yang payudara diangkat gitu ya Mbak ya. Ini kan kemudian kamu kesakitan, ini mitos tentang body yang perfect, tubuh yang perfect gitu ya. Kamu bukan perempuan yang seutuhnya seperti itu, selalu ada stigma-stigma seperti itu. Nah, tubuh perempuan itu berbeda dilihatnya dengan tubuh laki-laki, karena perempuan ada vagina, payudara. Payudaranya kalau udah sempurna ya perempuannya ya juga sempurna. Nah, satu sisi lagi ini kemudian menimbulkan persoalan kekerasan ya terhadap pacar, terhadap pasangan, terhadap istri gitu ya. Misalnya poligami gitu, karena kamu tidak bisa melayani gitu, karena payudaramu tidak sempurna. Kamu bukan perempuan yang sempurna, tidak istri sempurna. Dicerai, dipoligami, atau kemudian mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam masa pacaran misalnya. Kalau memang kanker itu sebelum tidak menikah. Ya, Mbak, bisa menanggapi dan bereaksi terhadap ini Mbak ketika karena memang ada mitos-mitos yang tidak bisa ya, perempuan dianggap tidak bisa memenuhi ekspektasi yang dianggap perempuan normal dalam perspektif perempuan yang perfect dengan payudara yang juga perfect. Gimana Mbak Wiji menanggapi ketidakadilan gender yang ada dalam masyarakat kita mengenai the perfect body, sick body, bagaimana kita punya seksualisasi, menjadi target seksualisasi, menjadi objek seks, ya, dengan melihat perempuan sebatas payudara dan vagina, Mbak Wiji. Ya, kalau kemudian bicara terkait dengan keadilan gender, memang jadi rumit, jadi kompleks.
kita semua saya kira perempuan dan laki-laki itu kan menjadi korban dari kelindan kurangnya tiga hal yang saya rasakan saya tahu. Pertama ada tafsir agama yang patriarkis. Kedua ada tradisi. Saya nggak mau menyebut budaya ya, karena kalau budaya itu kan konotasinya yang positif, yang luhur, yang memanusiakan. Sementara kalau tradisi kebiasaan itu bisa jadi tadi yang tidak manusiawi, yang juga patriarkis. Soal misalnya perempuan dianggap lumpuhnya melayani laki-laki, entah statusnya, ada statusnya suami, atau bahkan ayah, atau bahkan kerabat yang lain yang statusnya lebih tua gitu. Yang ketiga, ada mesin industri yang juga patriarkis, yang kemudian menempatkan konsep-konsep tentang cantik, tentang ganteng, tentang seperti apa sosok atau kondisi tubuh yang dianggap fit sesuai dengan kebutuhan atau situasi-situasi yang masyarakat. Tiga hal ini ketika berkelindan dan kemudian terkait dengan kanker payudara itu membuat pasien, terutama perempuan ya, tidak sedikit yang kemudian merasa jadi tidak sempurna, tidak utuh, tidak cukup, not enough, tidak cukup perempuan gitu. Dan kondisi ini ketika misalnya tidak mitigasi dengan baik, tidak di kemudian dinetralkan, ditanggapi dengan wadai, itu justru akan melemahkan kondisi si pasien sendiri ketika harus menghadapi perjuangannya untuk sintas dari kanker. Yeah. Di sisi yang lain, kelindan tiga hal itu juga kemudian bisa seperti memberi legitimasi, memberi dorongan kepada laki-laki untuk kemudian melakukan kekerasan kepada perempuan yang menyandang kanker payudara. Entah karena dia harus menjalani prosedur mastektomi sehingga harus diangkat payudaranya single atau double, satu atau keduanya, atau juga mengalami efek samping perawat medisnya, mungkin yang paling sering dipijak orang kemoterapi ya, entah karena kulitnya kemudian mengering, entah karena kemudian kulit apa kukunya menghitam lalu mengelupas, copot lepas, atau rambutnya rontok sehingga harus kemudian butuh dicukur kerik botak bersih gitu. Atau kemudian ketika menjalani prosedur radioterapi kulitnya merah, gosong, kemudian mengelupas gitu. Dengan tadi, saya mengatakan itu yang toksik, yang racun dari tiga kelindan tadi. Tafsir agama yang patriarkis, kemudian tradisi kebiasaan yang patriarkis, kemudian juga tadi gelontoran cuci otak dari industri yang juga patriarkis tadi, membuat perempuan rentan menjadi korban, perempuan yang menyandang kanker payudara dan menjalani prosedur medis tadi rentan menjadi korban. Saya mendengar cerita dan juga membaca cerita dari, kalau yang mendengar cerita dari teman Indonesia, kalau yang membaca cerita itu dari teman-teman mancanegara, teman-teman pasien kanker payudara yang perempuan yang kemudian diceraikan oleh suaminya karena tadi efek samping dari perjalanan dia menuju pulih dari kanker payudara tadi. Di sisi yang lain juga kelindan tiga sumber racun tadi itu membuat, kan ada 1% tadi ya kasus kanker payudara yang disandang oleh laki-laki, itu juga jadi sulit untuk mereka karena tadi stigma-stigma yang melekat kepada perempuan, kepada laki-laki, atau juga kepada organ tubuh yang disebut payudara itu. Kalau teman-teman juga, Mbak Ira, sempat menyimak drama Korea
Saya jadi waktu awal-awal itu juga mencari, emang ada ya karya-karya sinematografi yang kemudian memotret karakter yang menyandang kanker? Ternyata banyak. Dan salah satu yang tempat saya simak itu judulnya Don't Dare to Dream, itu drama Korea produksi 2016. Di drama itu dikisahkan ada satu karakter laki-laki namanya Lee Wasin, kalau saya tidak salah ingat, dan pemerannya Jo Jung Suk, salah satu dokter juga di Hospital Playlist. Dia laki-laki dan tegak diagnosisnya dia menyandang kanker payudara. Itu situasinya sangat tidak mudah juga untuk dia, seorang laki-laki menyandang kanker payudara di ekosistem masyarakat yang sangat sangat patriarkis. Itu sulit sekali. Jadi kalau ngomong keadilan gender kemudian dikaitkan dengan pengalaman masuk saya, kami sebagai pasien kanker payudara memang jadi sangat sangat menyulitkan. Bukan kemudian menyumbang energi untuk semakin mudah pulih, tapi tadi justru semakin menambah tekanan untuk teman-teman yang sudah kadung terlanjur tertanam di kepalanya bahwa perempuan itu yang A, B, C, yang cantik, yang utuh, yang payudaranya dua baik-baik saja tanpa kemudian harus diangkat, yang kemudian rambutnya juga terawat baik, nggak botak, nggak rontok gitu, yang kulitnya halus, nggak kering, nggak mengelupas itu. Kalau sudah dari kecil kemudian tertanam konsep seperti itu, ketika harus menjalani, saya menyebut peziarahan sebagai pasien kanker, itu berat banget Mbak Ira. Saya membaca sendiri pengalaman teman-teman di berbagai negara, ada yang nangis, ada yang sampai sedih, berkepanjangan, stres, gara-gara tadi rambut rontok, kulit mengelupas gitu. Hal yang sebenarnya kalau rambut kan tumbuh lagi, nggak perlu khawatir. Dan kalau teman-teman saya menyebutnya flat mas, itu juga bukan akhir segalanya. Perempuan tanpa kondisi dengan payudara dua itu juga tidak kemudian berkurang harkat martabatnya sebagai perempuan, tapi baik lagi karena tiga sumber tadi masih harus perlu dikoreksi, masih perlu dibongkar, itu PR yang lagi, PR panjang lagi di sebelah gitu. Ya. Gitu Mbak Ira dan teman-teman. Ya, jadi perempuan itu tidak bisa direduksi gitu ya, hanya dengan payudaranya, dua payudara. Kalaupun perempuan tidak punya payudara, tetap perempuan. Kalau memang dia mengidentifikasi perempuan, jadi perempuan itu bukan didefinisikan karena payudara atau vagina, bukan karena rambut yang panjang, yang pendek, yang lebat, yang botak. Itu perempuan yang memilih untuk botak atau botak karena efek dari kimo, itu sudah tetap perempuan. Kalau memang mereka memilih perempuan, gitu ya. Jadi tidak bisa direduksi dengan itu. Nah, efek-efek atau dampak samping dari kemoterapi misalnya atau pengobatan-pengobatan kanker yang lain itu adalah dampak dari medis, ya, pengobatan medis yang itu adalah konsekuensi dan semua, tidak hanya terhadap pasien kanker yang lain atau pengobatan yang lain juga kan bisa berdampak ya pada pengelupasan kulit gitu ya, kemudian menjadi kulitnya kemudian dianggap secara mitos, secara ekspektasi sosial dan norma sosial bahwa kulit kamu tidak halus. Jadi mitos-mitos kecantikan gitu ya, kamu botak gitu, kamu nggak punya rambut gitu, kemudian payudara kamu tidak perfect gitu, tidak sempurna gitu, apalagi kemudian diangkat payudaranya, kamu nggak punya payudara, bukan perempuan gitu. Nah, itu mitos-mitos seperti itu yang banyak, yang sering sekali terus dilestarikan gitu di dalam masyarakat yang patriarkal tadi. Adanya tafsiran ajaran agama, tafsiran lokal gitu ya, kemudian norma-norma lokal, norma-norma budaya, agama, kemudian kapitalisme ya kan. Kapitalisme yang terus-terus membuat mitos perempuan yang cantik adalah bla 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 bla, itu juga kemudian menyesatkan orang, akhirnya ingin tampil wajahnya pengen putih lah, pengen rambutnya tebal lah, pengen gua nggak tahu udah obat segala macam buat mutihin kulit lah, buat halus lah gitu ya, segala macam payudara bahkan diumpan lah, payudara dibesarkan lah, segala macam ya, dan lain hanya untuk menarik gitu ya, sayangnya hanya menarik lawan jenis gitu ya Pak ya, seringnya
seringkali menarik orang lain supaya masuk dalam kategori yang disebut seksi tadi, cantik tadi, ala kapitalisme, ala patriarki gitu ya Mbak ya. Nah itu sangat disayangkan kalau kita masih berpikir seperti itu. Gitu. Nah Mbak, ini sekarang ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin agak eksotan sedikit aja Mbak, saya nggak mau buat Mbak Luigi tambah capek, tambah lelah, tapi ini penting banget untuk mendiskusikan tentang bagaimana sebenarnya perlawanan ya para pasien-pasien pejuang terhadap kanker payudara ini kemudian mendapat sambutan dari para feminis di Indonesia gitu Mbak. Bagaimana sebenarnya organisasi feminis gitu, feminis atau feminist organization di Indonesia itu punya concern gitu, punya fokus gitu ya yang cukup dalam cukup kuat gitu terhadap perempuan penyintas, perempuan pasien kanker payudara ini yang kemudian aktif menyuarakan persoalan anti stigma, anti kecantikan ala kapitalisme tadi gitu ya, ala keseksian versi kapitalisme dan versi patriarki tadi gitu ya. Apakah memang Mbak Wiji menyimak selama perjalanan Mbak Wiji itu sudah cukup banyak suara-suara dari teman-teman feminis dan organisasi-organisasi feminis di Indonesia yang punya kepedulian terhadap stigma-stigma tadi ya, yang kemudian menimpa pada pasien kanker payudara gitu ya. Lalu sebagai pasien kanker payudara, apa yang Mbak Wiji dan teman-teman perlukan dari gerakan perempuan Indonesia? Karena ini kan sebenarnya bagian dari fokus dan concern gerakan perempuan ya Mbak, feminis ini kan isu feminisme juga gitu. Nah bagi apakah Mbak Wiji melihat itu sudah menjadi isu bagi gerakan perempuan Indonesia? Aku sedikit berbagi nih Mbak, di Barat, terutama di Amerika, saya tinggal di sini lama, perjuangan melawan kanker payudara itu menjadi perjuangan feminis Mbak. Nah saya nggak tahu kalau seperti apa menurut Mbak Wiji nih ya, menurut pandangan Mbak Wiji, karena kita juga kan sama-sama feminis nih, jadi otokritik juga buat kita sendiri ya. Nah ini bagian dari perjuangan feminis kalau di Amerika, misalnya melawan stigma dan diskriminasi ketubuhan tadi, khusus ketubuhan perempuan yang dianggap seks dan cantik. Ada yang kemudian satu bekas operasinya gitu Mbak, dengan cara menunjukkan pride, kebanggaan menjadi survivor, penyintas kanker payudara gitu. Nah, saya nggak tahu di Indonesia seperti apa, apakah penyintas atau pasien kanker payudara juga bangga dengan dirinya sendiri gitu ya, bangga dengan apa yang sudah dilaluinya gitu, itu menjadi bagian dari sejarah hidupnya gitu ya, tidak boleh direduksi orang gitu ya, bahwa perempuan itu tidak bisa dinilai dari payudaranya dan vaginanya gitu, atau rambutnya atau kulitnya yang halus gitu. Itu Mbak, bagaimana Mbak Wiji melihat itu, yang pertama. Yang kedua, tanggapan dan reaksi Mbak Wiji terhadap gerakan feminis dan gerakan perempuan di Indonesia, apakah memang sudah cukup aktif menyuarakan anti gitu ya, anti stigmatisasi dan stereotip terhadap pasien gitu, kanker payudara atau penyintas kanker payudara, agar kita bisa kerjasama nih Mbak sama teman-teman feminis lagi, apa yang kurang gitu, kira-kira kita otokritik lah sebagai feminis juga gitu, jadi kita feminis lagi ngomongin feminis juga gitu ya Mbak ya, kira-kira gimana Mbak Wiji? Kalau ngomong kaitannya ke situasi dan profil gerakan feminisme di Indonesia, barangkali karena pengetahuan saya yang kurang atau pergaulan saya yang tidak cukup luas gitu, saya selama saya bersiarah sebagai penyandang kanker payudara ini, saya belum secara spesifik menemukan dan menyimak ada kemudian teman-teman yang peduli tentang feminisme, tentang keadilan gender, itu juga bicara tentang dan dengan teman-teman pejuang kanker payudara. Bisa jadi karena tadi, karena pengetahuan saya terbatas dan juga mungkin pergaulan saya terbatas. Lalu kalau dari sisi teman-teman pasien kanker sendiri, mungkin karena proses untuk menuju sintas, menjalani rawat medis itu kan sudah menyita proses yang menyita energi luar biasa. Kadang-kadang mungkin bahkan orang tidak sempat lagi kemudian berpikir tentang hal yang lain atau membagikan dayanya untuk juga ngomong tentang satu tema, apalagi ngomong tentang feminisme, tentang keadilan gender gitu.
barangkali karena itu Mbak Ira dan teman-teman. Tetapi kalau bicara tentang kemudian kelindannya, ya pasti sangat berkelindan, karena tadi yang saya sebut tiga sumber pemahaman keliru yang toksik tadi, tafsir agama yang patriarkis, kebiasaan tradisi yang patriarkis, kemudian juga gelontoran, saya bisa mengatakan disinformasi tentang kecantikan, tentang sosok perempuan itu oleh industri itu, mau tidak mau itu juga menjadi arena perjuangan teman-teman yang mengupayakan keadilan gender, kan. Jadi mau tidak mau itu pasti berkelindan dengan perjuangan kami sebagai pasien kanker, sebagai penyandang kanker payudara. Mau tidak mau harus ada upaya yang selaras, entah intended atau tidak, tapi itu pasti dibutuhkan upaya dan langkah-langkah upaya-upaya yang selaras itu untuk ya bareng-bareng dari setiap sisi, dari masing-masing pengalaman perempuan yang unik tadi, yang spesifik tadi, itu terus dibongkar tiga sumber yang toksik ini. Karena kalau tidak, ya barangkali saya tidak mengharap, tapi teman-teman yang nanti datang melalui tapak yang saya lalui, yang kami lalui ini juga akan mengalami situasi yang tidak lebih ringan, tidak lebih mudah, karena masih ada pemahaman-pemahaman toksik yang bias gender tadi. Yang kami butuhkan tentu saja, ya mau tidak mau, tolong, karena memang spektrum dan rentang perjuangan feminisme, perjuangan merebut, menegakkan keadilan gender itu kan bukan yang sempit ya, tapi spektrumnya luas gitu. Ya, kalau saya sih mau tidak mau dengan menggunakan platform yang saya punya, ya saya sisipkan itu. Itu kenapa saya juga berjanji ke diri saya sendiri, sejauh saya masih mampu, sejauh saya masih bisa, saya akan menyumbangkan telinga sekurangnya untuk juga mendengarkan dan menguatkan teman-teman yang ada di tapak yang sama dengan saya. Kenapa saya juga mau kemudian diajak datang ke ruang ini bercerita tentang satu hal yang mungkin untuk teman introvert yang lain itu bukan hal yang gampang. Mbak Ira tahu kalau saya ada di ruang daring, biasanya saya tutup kamera. Pertama karena saya punya pertimbangan ekologis, tidak mau memperpanjang rantai jejak karbon, tetapi juga karena sebenarnya saya enggak suka tampil di depan kamera gitu. Itu mungkin untuk teman-teman pasien kanker payudara yang introvert seperti saya bukan hal yang gampang kemudian berbagi menjadi apa ya, semacam mercusuar di jalan yang mungkin nanti akan ditempuh oleh teman-teman yang lain juga gitu. Itu hal yang sekurangnya sederhana yang bisa saya lakukan. Kalau teman-teman feminis yang lain yang lebih apa ya, bukannya lebih banyak, lebih punya lebih lengkap landasan pikir, landasan akademisnya, mungkin mari amplifikasi juga suara kami bahwa teman-teman yang menyandang kanker payudara itu juga butuh untuk mendapatkan asupan penyadaran bahwa yang kalian alami itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang kemudian mengurangi harkat martabatmu sebagai perempuan, atau kalau yang 1% lagi sebagai laki-laki. Kemanusiaanmu tidak didefinisikan oleh kondisi payudara. Mungkin itu Mbak Ira dan teman. Okay. Ya, terima kasih banyak Mbak Wiji. Jadi Mbak Wiji ini memang punya energi yang luar biasa menurut saya sih. Menurut saya dan Farid ya. Karena luar biasa strong, luar biasa berdaya, luar biasa energinya melimpah. Karena ya itu, kadang kalau Mbak Wiji nggak cerita, kita juga nggak tahu kalau Mbak Wiji mengalami hal-hal, saya sempat sakit kepala, sakit. Kita nggak tahu kalau Mbak Wiji nggak cerita itu. Karena kelihatannya Mbak Wiji fine-fine aja, berdaya, cukup kuat gitu ya, cukup semangat gitu.
ya itu yang kita mungkin nggak tahu kalau nggak dibagikan ya Mbak ya gitu. Tapi makasih banget Mbak Wiji udah dengan cukup semangat, dengan kekuatan yang luar biasa, dengan keberdayaan yang luar biasa gitu ya, dan mau berbagi, menurut saya itu juga udah satu yang juga melimpah buat kita gitu loh, pengetahuan yang melimpah, karena pengetahuan dari seorang pasien kanker payudara itu susah gitu ya dibagikan seperti Mbak Wiji tadi, tidak semua orang mau berbagi di forum publik seperti ini gitu, apalagi ada di Instagram dan YouTube, itu nggak semuanya bersedia gitu. Maka kami mengucapkan terima kasih banyak Mbak atas nama Lestok, meskipun Mbak Wiji juga bagian dari Lestok, tapi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena kami menganggap bahwa ini adalah isu feminis yang harus diperjuangkan gitu. Ini salah satu isu feminisme. Jadi teman-teman yang beranggapan bahwa ini bukan isu feminisme, wah itu harus dipertanyakan dulu. Ya, feminisannya gitu ya. Kenapa? Karena kita ngomong soal tubuh tadi. Tadi Mbak Wiji juga ngomong soal tiga kelindan tadi. Kita ngomongin tubuh, kapitalisme, patriarkisme, tafsir agama, norma-norma lokal gitu ya. Kita ngomongin di mana letak interaksinya gitu ya dengan isu feminisme yang diperjuangkan gitu. Maka ini seruan juga untuk teman-teman feminis bahwa yuk kita bareng-bareng yuk mengadvokasi gitu ya isu kanker payudara ini, gimana stigmatisasi, gimana efek-efek dampak terhadap perempuan yang mengalami kanker payudara, mengalami pengobatan ya kanker payudara yang dianggap tadi tidak perfect tadi, yuk bareng-bareng gitu. Ini isu feminis. Itu yang penting ya Mbak ya, isu feminis. Farid bilang Hanupis, Mbak Wiji, thanks untuk sharing yang reflektif, insightful dan inspiring. Stay strong. Happy Breast Cancer Month. Ya, Breast Cancer Awareness Month. Mbak, ini pertanyaan terakhir. Mbak Wiji juga udah capek banget soal membangun awareness, Mbak. Kesadaran tentang kanker payudara di kalangan perempuan, yang pertama di kalangan masyarakat untuk terhindar dari menghindari stigma-stigma tadi gitu ya, jangan kemudian menstigmatisasi, melabeli perempuan-perempuan ya pasien kanker payudara atau penyintas kanker payudara dengan negatif apa ya, narasi-narasi yang melemahkan dan negatif gitu ya, yang kemudian menjadi energi-energi yang tidak berguna gitu, yang hanya bisa melemahkan perempuan itu sendiri gitu. Apa yang Mbak, kemudian yang kedua, apa yang Mbak Wiji dan teman-teman pasien kanker payudara perlukan dari negara? Dukungan seperti apa? Dukungan sosial seperti apa dari masyarakat? Dukungan seperti apa yang Mbak butuhkan dari feminis atau gerakan feminis di Indonesia dan juga dari masyarakat, Mbak? Mungkin itu yang terakhir dari saya, Mbak. Silakan Mbak Wiji. Ya, Mbak Yara dan teman-teman semua. Terima kasih masih ada yang bertahan mendengarkan cerita saya. Nah, kalau bicara tadi, karena saya itu kemana-mana bawahnya kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia. Jadi kalau bahkan ketika saya menjalani persiaran perjalanan sebagai pasien payudara pun saya ya mau nggak mau nyantel ke sana. Nah kalau bicara tentang hak asasi manusia, ya, relasinya itu ada di antara dua pihak, antara warga negara dengan negara. Dan di sini negara yang memangku kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Ngomong kanker payudara pasti ngomong tentang kesehatan, hak asasi manusia atas kesehatan. Dan itu di Covenant ECOSOC pasal 12 itu disebutnya standar tertinggi. Dan kalau ngomong ke sana, itu lapisnya ada upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif, perawatan pengobatan gitu, dan rehabilitatif. Nah, sayangnya kalau bicara pengalaman Indonesia ya teman-teman tahu, di banyak pengalaman negara itu masih belum hadir, kalau kita tidak mau menggunakan kata tidak hadir, tapi absen lah. Itu saya rasakan sendiri. Saya sampai tumbuh gede, dewasa gitu, sampai akhirnya mendapatkan diagnosis kanker payudara itu, saya merasa tidak punya cukup bekal pengetahuan yang memadai, yang sahih, yang bisa memandu langkah saya supaya berbasis bukti terukur gitu dari sumber-sumber yang datang dari dukungan negara. Sekolah saya juga tidak menerima asupan pengetahuan itu. Ketika saya terlibat advokasi kebijakan publik,
saya juga tidak melihat apa yang saya butuhkan ketika menjadi pasien kanker itu muncul di ranah-ranah pelayanan publik yang dulu saya saksikan ketika advokasi berjalan. Jadi mau tidak mau kekuatan masyarakat sipil entah lewat karya pendidikan, entah lewat karya kesehatan, entah lewat karya organisasi masyarakat sipil yang lain, mau tidak mau ketika ada daya ya mari ambil peran untuk mengisi kekosongan karena absennya negara tadi. Kapan pun ruang dan waktu itu bisa diciptakan untuk membangun kesadaran dan penyadaran publik tadi. Nah, kalau ditanya kemudian bagaimana upaya membangun kesadaran itu bisa dilakukan, mau tidak mau kita harus mengupayakan sedini mungkin, seawal mungkin. Jadi saya sebutkan juga ketika ngomong tentang anak-anak, semua orang dewasa di sekitarnya itu bertanggung jawab untuk mengenalkan tentang kesehatan reproduksi, kesehatan tubuh dia sendiri, laki-laki atau perempuan, ya karena laki-laki dan perempuan sama-sama berisiko, meskipun risikonya tetap lebih tinggi di perempuan kalau kemudian payudara. Laki-laki kasusnya 1% saja, sekitar 1%. Dua-duanya untuk kemudian tadi memiliki pengenalan dan kesadaran akan tubuhnya secara memadai sehingga upaya pencegahan itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan langkah-langkah promotif itu. Nah, kalau sampai kemudian ke sana, tadi Mbak Dina di depan menanyakan prosedur-prosedur pemeriksaannya didukung oleh JKN atau tidak sih? Bila saya belum cek, tapi saya sungguh berharap ke depan upaya negara untuk memenuhi hak asasi manusia atas kesehatan itu termasuk juga dengan alokasi sumber daya keuangan APBN, APBD untuk memungkinkan semua warga negara mengambil, meminta, menggunakan prosedur-prosedur yang tersedia oleh teknologi itu untuk memastikan kondisi kesehatannya termasuk terkait dengan kanker payudara. Di sisi yang lain juga ini PR yang satu lagi yang juga besar. Tadi di depan kan saya sebut salah satu yang menjadi faktor risiko kanker itu apapun kanker itu adalah asap rokok. Nah, Indonesia ini negara yang tidak masuk akal kalau bicara tentang kebijakan pengendalian konsumsi hasil tembakau, Mbak Ira dan teman-teman. Mbak Ira tadi nyebut di awal, saya relawan CSDT, ya, saya dari 2011 sudah mencoba urun daya untuk ikut mengulah asasi manusia atas kesehatan, termasuk atas udara yang bersih dan sehat. Tetapi, bahkan warga negara seperti saya, yang punya etikat baik untuk membantu negara, aku ikut lo memperjuangkan hak asasi kami sebagai warga negara atas kesehatan, atas udara yang bersih gitu, atas udara yang sehat gitu. Itu saya malah dan teman-teman itu digugat, disomasi 1,28 miliar sampai di kasasi 3 tingkat peradilan bahkan. Seberapa duit yang kemudian dipakai untuk menggugat kami itu. Nanti teman-teman yang latar belakang hukum bisa menjelaskan. Nah, kebijakan seperti ini perlu dikoreksi. Indonesia ini sekarang tinggal menjadi salah satu dari 9 negara dunia yang belum tanda tangan konvensi turunan dari Covenant Ecosoc, yaitu FCTC, Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Dan untuk kami, pasien kanker, itu sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Karena negara lebih memilih industri yang menyakitkan, membuat rakyat sakit itu daripada kesehatan kita semua sebagai rakyat dan warga negara yang bayar pajak segala macam itu. Jadi ini cerita kecil. Sesudah saya menyandarkan kanker, saya semakin sadar, semakin sensitif karena jadi mengalami sendiri kan betapa ruang publik Indonesia itu sangat tidak ramah untuk kami pasien kanker. Karena orang merokok dimanapun nir adab gitu. Yang aman itu cuma rumah sakit dan kereta dan stasiun. Ini
apresiasi, terima kasih banyak untuk KAI yang mungkin stasiun itu menjadi ruang yang aman untuk kami tanpa paparan nasabah. Tapi di tempat yang lain itu sakit, karena akhirnya kita tahu itu karsinogeni, tapi kita nggak bisa menghindari paparan itu karena absennya kebijakan negara tadi yang tidak berpihak kepada kesehatan rakyat, tapi justru berpihak kepada industri yang merusak itu, yang bahkan satu kota dengan industri senjata yang tidak bertanggung jawab sosial itu. Di tataran teman-teman warga sendiri, Mbak Ira dan teman-teman, mau tidak mau, budaya baik untuk membaca, budaya baik untuk berpengetahuan, budaya baik untuk melawan hoax, mitos, misinformasi itu perlu diperkuat. Supaya apa? Supaya kita ketika mengalami satu gejala pun, kita kemudian berjalan di track yang benar, yang baik, yang memadai, yang sahih. Bukan kemudian berdasarkan katanya yang bisa jadi justru fatal akibatnya untuk proses pemulihan dan proses untuk mempertahankan hidup tadi. Mungkin ke sana banyak PR-nya, tapi mau tidak mau harus dilakukan. Itu Mbak Ira. Wah, keren banget Mbak Wiji. Makasih banyak sudah sharing ya pengetahuan, pengalaman Mbak Wiji yang luar biasa. Itu mungkin kita banyak banget belajar ya hari ini gitu. Dan salah satu media gitu ya, yang menjadi platform gitu ya, media sosial gitu atau social media, itu bisa juga digunakan laptop ini ya Mbak ya, salah satunya sumber-sumber yang ada di YouTube, kanal YouTube-nya laptop bisa digunakan untuk membantu teman-teman mengakses pengetahuan-pengetahuan yang tidak hoax gitu. Kita sudah punya 200 lebih di kanal YouTube laptop, kita membahas dari ratusan narasumber termasuk Mbak Wiji. Terakhir ini kita ngomongin berbagai hal, clean dan interseksionalitas antara isu gender dengan isu lainnya, kelas dengan isu pekerja rumah tangga, dengan isu kanker seperti sekarang, kanker payudara, dengan isu disabilitas gitu ya, dengan perempuan adat, apalagi kemudian kita baru melakukan kemarin KCIF ya, Conference on Indonesian Feminism, ada 33 video yang sudah diupload, silahkan ya teman-teman yang punya waktu, yang memang pengen, yang seneng banget mendengarkan informasi-informasi atau pengetahuan terkait feminisme, gender, dan isu-isu lainnya yang berkelindan, itu ada di kanal YouTube-nya Let's Talk ya. Ini bisa menjadi satu alternatif, itu sirkulasi atau produksi pengetahuan feminis tadi, bahwa salah satu isu feminis adalah isu breast cancer ini, gitu. Itu harus kita garis bawahi hari ini. Yang kedua, catatan soal cantik tadi, kita semua cantik, cantik tidak bisa direduksi hanya dengan rambut, dengan kulit yang halus, kulit yang putih, atau dengan payudara yang lengkap, payudara yang besar, atau payudara yang dianggap sempurna tadi, gitu ya. Perempuan itu tidak didefinisikan oleh itu semua, gitu ya. Perempuan itu kita yang mendefinisikan perempuan, jadi kualitas sebagai perempuan itu kita yang self-define, yang mendefinisikan, tidak orang lain yang mendefinisikan kita sebagai seorang perempuan, apakah kita sempurna atau tidak, gitu ya. Itu soal tadi, itu kenapa kemudian berkaitan dengan isu gender, isu feminisme, dan juga isu kelas, dan isu lainnya juga, letak geografis dan lain-lain, itu juga mempengaruhi. Nah, soal asap rokok, saya setuju banget, Mbak. Untuk itu, saya memang terus terang, saya anti rokok, saya terus terang, dimana-mana saya declare, saya anti rokok, saya anti asap rokok. Farid tahu, keluarga saya juga tahu, saya sangat benci sekali dengan rokok. Asap rokok yang dimana, terutama kalau saya di Indonesia, saya sakit Mbak. Kalau saya pulang ke Indonesia itu polusi, satu, dua asap rokok ya, polusi udara, polusi timbal yang tidak tersaring, yang dari rokok, dari motor, kalau di Medan kereta, sepeda motor. Kalau di Medan tuh kereta, Mbak, disebut. Dari sepeda motor, mobil, gitu ya. Nah itu asapnya yang hitam, nah itu saya sakit, sering banget saya sakit, kemudian asap rokok di mana-mana, dan bahkan saya menemukan di rumah sakit, Mbak, orang merokok di mall, Mbak tahu fitting room situ. Jadi saya pernah mau coba baju di fitting room itu, Mbak, saya masuk, wah, saya mau pingsan, itu udah gak kuat. Jadi saya tuh bisa pingsan kalau dengan menghirup asap rokok, gitu. Mata saya tuh langsung sakit, seperti ini, tenggorokan sakit, hidung saya gak bisa bernafas, itu saya langsung yang frozen gitu.
Nah itu saya memang alergi dengan asap rokok, terus terang sehingga saya anti rokok gitu. Kemudian saya pernah menemukan di ATM, Mbak, masuk di ATM, jadi rokok di ATM. Jadi begitu orang yang merokok keluar dari ATM kita masuk, itu kan asapnya terus itu, Mbak, kan AC kan ya, pakai AC. Nah saya sering ngadu dengan satpam, dengan orang yang ada di mall gitu, di rumah sakit kalau misalnya mereka merokok. Nah waktu saya tiba di dengan Farid dan Ali di bandara Soekarno-Hatta waktu dari Amerika gitu ya, Bali, itu pertama kali yang kita temui di situ adalah merokok, Mbak. Mereka tuh lagi merokok di airport, di bandara, dan itu petugas waktu itu petugas gugus COVID, petugas waktu itu lagi mereka ngumpul gitu, berapa satpam ada yang lagi menjaga di situ gitu, dan itu tuh mereka lagi sedang merokok gitu. Nah ini bahaya banget asap rokok, bukan ini untuk semua orang, tidak hanya untuk yang pasien kanker payudara dan pasien kanker-kanker lainnya ataupun semua pasien ya, atau yang punya penyakit apapun, tapi juga kita yang punya kanker itu juga bahaya banget gitu. Nah itu jadi teman-teman tolong gitu ya, kita tadi Mbak Wiji menawarkan hak asasi manusia, framework hak asasi manusia, tolong gitu ya, kita ingin menghirup udara yang bersih gitu loh, itu hak kita sebagai manusia gitu ya. Jadi seringkali di Indonesia ini aneh, Mbak, kalau kita protes kita yang dimarahin gitu ya kan. Kalau kita kamu misalnya kita protes gitu ya, protes di angkutan umum gitu. Saya pernah tuh protes, Mbak, di busnya AC, kita protes ya karena supirnya merokok. Terus ada juga penumpang merokok, padahal itu bus AC, kita bayar lebih mahal karena itu AC gitu. Kita malah dimarah-marahin gitu ya. Di Indonesia kan begitu ya, Mbak. Kalau kita protes, kita yang diprotes balik gitu. Karena mereka merasa itu hak mereka untuk merokok gitu. Padahal kita juga hak kita untuk menghirup udara yang bersih dan sehat, dan untuk menjadi sehat. Nah, Mbak Wiji tadi sudah menggarisbawahi tentang pemenuhan hak asasi manusia, di mana absennya negara ya untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan HAM, memproteksi atau melindungi dan mempromosikan HAM dengan tidak memberikan kita udara yang bersih, salah satunya dengan tidak menyediakan layanan-layanan yang mudah diakses, yang gratis oleh pasien-pasien kanker payudara ini, itu juga berarti bahwa negara abai, gagal dalam pemenuhan hak asasi manusia gitu ya, tidak menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Dan ini sekali lagi kita mohon ya ke pemerintah gitu ya, ke negara, dan juga kita mohon dukungan sosial ya dari teman-teman dari sekitar masyarakat, jangan menstigma perempuan dengan kanker payudara atau mereka yang sudah melakukan terapi kemudian mendapatkan dampak-dampak seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Mbak Wiji. Jadi banyak banget PR-nya ya, Mbak Wiji ya, banyak banget nih PR pemerintah sebenarnya, banyak banget, tapi kok kayaknya pemerintah nggak punya PR. Sepertinya pemerintah punya PR gitu, santai aja gitu, padahal tugasnya tuh banyak banget gitu yang masih abai gitu. Nah untuk teman-teman semua yang mendengarkan IG kita, yuk sama-sama kita advokasi bareng-bareng gitu ya. Pemenuhan HAM, kita sama-sama yuk gitu. Ya kontrol sendirilah, kalau Anda perokok, kontrol sendirilah asap itu untuk Anda gitu ya. Kalau Anda mau sakit silahkan gitu ya kan. Jadi kalau bisa Anda merokok, ya isap sendiri asap itu gitu. Jadi jangan diberikan ke kita gitu ya, terekspos dengan atau terpapar dengan asap rokok itu. Jadi silakan Anda mau merokok di kamar Anda sendiri gitu ya. Ya jangan berikan asap itu ke orang lain gitu. Jadi kita nggak mau sakit, kita mau sehat. Jadi itu yang buat rokok ya, para perokok silakan. Saya beruntung banget, keluarga saya tuh adik saya, bapak saya nggak merokok. Saya beruntung banget gitu kan. Iya, jadi Farid juga nggak merokok, kita semuanya anti rokok. Mbak Wiji, Mbak Valentina Utari bilang, bapakku ikut mendengarkan, beliau bilang ini acara dan pembahasan yang penting. Semangat Mbak Wiji. Kata Farid, welcome to Marlboro Country, kapan-kapan bikin talk show. Ya, penting banget ini ya, saya penting banget, saya selalu menyuarakan saya anti rokok. Saya nggak suka gitu rokok. Gitu. Ya teman-teman harap bijak gitu ya, kalau Anda perokok memang nggak bisa berhenti, ya bijak, buat Anda sendirilah asap itu gitu. Saya selalu bilang seperti itu. Mbak, ini PR-nya banyak banget Mbak, tapi saya pengen sekali closing statement dari Mbak Wiji, terakhir. Pesan Mbak Wiji deh untuk perempuan yang sedang melawan dan berjuang melawan kanker payudara, Mbak. Terakhir, closing statement. Ya, jadi saya sih senang ada bulan Oktober yang dimahkotai sebagai bulan penyadaran kanker payudara. Tetapi saya justru berharap
11 bulan yang lain juga menjadi bulan merah jambu. Semua pihak bareng-bareng bergandeng tangan untuk menyebarkan, menguatkan kesadaran tentang kanker payudara ini. Karena Mbak Ida dan teman-teman, tema yang kita punya untuk tahun 2023 ini adalah keeping her in the picture. Jadi tempatkan dia di top of mind. Siapa dia? Dia itu adalah semua perempuan yang ada di lingkar terdekat kita masing-masing. Entah ibu, entah adik perempuan, entah kakak perempuan, sepupu perempuan, pacar, istri, bude, bule, bibi, tante, siapapun perempuan yang terdekat dengan kita, tolong peka kepada kondisi mereka, kepada kesejahteraan mereka, supaya ketika muncul gejala yang ditengarai mengarah ke kanker payudara, bisa segera dibantu, ditolong untuk deteksi dini, segera ambil tindakan dini, supaya harapan untuk pulih dan selamat tetap hidup semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada semua saja teman yang sedang berjuang menuju sintas dari kanker payudara, laki-laki juga, tapi terutama perempuan. Kemanusiaan kita tidak ditentukan oleh seperti apa kondisi payudara kita. Jadi, jangan sedih, jangan merasa tertekan, jangan merasa tidak sempurna, apapun kondisi tubuh kita. Kita sempurna adanya, baik adanya. Jadi tetap optimis, apapun jejak yang ditinggalkan oleh si kanker dan juga rawat medis yang kita jalani untuk menghadapi si kanker itu tidak menentukan kemanusiaan kita. Jadi mari tetap optimis, tetap menyalakan harapan, dan sebisa mungkin menyalakan lampu, memasang signage, memasang penunjuk jalan, supaya tidak berharap. Tapi kalau masih ada yang datang di belakang kita melalui tapak yang juga kita lalui, mereka sudah punya bekal semakin baik, lebih baik daripada yang kita punya. Bahkan ketika negara belum memasang signage itu, mari kita urun untuk memasang signage itu. Forum ini cerita di edisi ke-67 ya Mbak Ira dan teman-teman, internet untuk stok ini menjadi bagian sumbangan untuk itu. Juga upaya kita memasang lampu itu akan bisa menyumbang supaya tidak semakin banyak yang datang di tapak yang sekarang kita lalui. Yang terakhir, hidup seperti apapun rupanya, itu adalah berkat ganjaran yang wajib, tidak bisa tidak kita syukuri, kita rayakan, dan pada akhirnya kita bagikan. Bahkan ketika kita sedang bersiarah sebagai pasien kanker, sebagai penyandang kanker. Oh iya, satu dah lagi. Teman-teman, mari hindari kata penderita kanker, menderita kanker, karena itu bukan kata-kata yang membagikan energi baik, energi positif. Jadi mari hindari kata-kata yang kemudian justru mengurangi daya tadi. Ya. Jadi apapun kondisi kita, selamat menjadi berkat untuk semesta, untuk sesama. Ya. Itu Mbak Ira dan teman-teman. Terima kasih banyak. Mbak Wiji, keren banget. Ya, jadi teman-teman semua, jadi mulai sekarang ya menghindari narasi-narasi yang melemahkan ya. Yang melemahkan, yang kemudian mengatakan penderita kanker gitu ya. Jadi kita bisa lebih politically correct, bisa lebih wise gitu ya, bijak gitu ya, bahwa narasi-narasi yang dibangun itu, yang dibagikan adalah narasi yang positif gitu, yang memang menguatkan gitu, mendukung gitu, jadi bukan melemahkan itu ya, yang penting. Kemudian ambil peran, kita semuanya bisa ambil peran kok gitu, bisa berkontribusi, bisa berbagi sumber daya gitu ya, tidak saling menyalahkan tapi saling mendukung, saling advokasi, tidak saling stigma gitu, melabel gitu. Dan oh ya, satu lagi soal yang tadi soal rokok nih Mbak, saya balik lagi nih sebelum saya tutup. Jadi kalau teman-teman gitu ya, ada teman-teman atau yang bukan teman-teman juga yang minta pertemanan di Facebook misalnya gitu, saya melihat foto profil Anda itu sambil merokok, itu Anda langsung saya nggak akan mau, apalagi saya nggak kenal gitu. Jadi atau begitu saya lihat ada foto teman yang di Facebook kemudian merokok, foto profilnya itu langsung saya
saya nggak mau lagi temenan gitu. Jadi saya memang itu kuliah politik. Jadi mohon maaf kalau saya tidak menerima gitu ya permintaan pertemanan Anda di Facebook gitu, karena saya anti rokok terus terang gitu. Itu jelas buat saya. Itu pilihan politik ya Mbak ya, itu pilihan bagaimana kemudian kita. Oh iya, Mbak Yurka, satu hal. Rokoknya itu nggak peduli yang konvensional, yang berasap dibakar, ataupun yang dipanaskan, yang rokok elektrik, elektronik itu. Dua-duanya itu tidak ada manfaatnya untuk kesehatan kita. Betul. Apalagi untuk kami pasien. Betul. Jadi ya, betul. Kita sepakat, Mbak, kalau soal itu. Paham. Saya juga seterusnya, saya benar-benar yang antinya itu, yang anti banget gitu. Semua rokok saya nggak bisa terekspos gitu. Jadi saya memang udah sampai tahap yang I hate gitu, cigarettes and the smokes gitu. Jadi memang nggak, saya nggak bisa mentolerir gitu orang yang merokok. Jadi kemarin kalaupun saya di ke lapangan, saya penelitian Mbak, saya penelitian kemarin misalnya saya mewawancari orang, kemudian dia di Lombok, di Cirebon, Indramayu, saya misalnya mewawancarai suaminya gitu ya, suami pekerja migran, kemudian dia mengambil rokok, saya mohon maaf, saya terus terang, saya mohon izin kalau misalnya Bapak atau Mar itu berkenan untuk tidak merokok selama interview, selama proses kita ngobrol, saya sangat berterima kasih, tapi memang kalau tidak bisa, saya mohon maaf, saya juga nggak bisa meneruskan gitu. Jadi saya memang itu terus terang saya seperti itu Mbak, karena saya nggak bisa menghirup asap rokok, saya bilang, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan saya nggak punya niat apapun, tapi saya mohon maaf gitu. Saya selalu menyampaikan itu gitu. Jadi kalaupun ada pertemanan gitu ya, pertemanan, saya tidak ragu, tidak sungkan menyatakan bahwa saya mohon maaf, saya nggak bisa ada di lingkaran ini. Kalau kita sedang lagi misalnya mau kita teman-teman bareng nih gitu ya, makan bareng di Indonesia kan juga, misalnya kita masuk ke restoran Mbak, itu sering banget tuh saya sama Farid ini. Jadi saya melihat kita sering itu orang yang merokok ya di restoran padahal itu AC gitu. Nah kalau kita bilang misalnya saya akan bilang sama Farid gitu ya Mbak gitu, saya tanya ini kan memang bebas apa nggak boleh merokok kan di sini, terus si ininya si apa namanya tuh ya servernya itu akan bilang gini, bebas merokok di sini Mbak, bebas gimana, harusnya kan nggak boleh merokok ya, bebas dari rokok gitu, dari asap rokok, bukan bebas merokok gitu kan. Nah itu masih terjadi. Jadi saya memang bukan orang yang sering ke restoran, jadi saya bukan orang yang sering juga ke entah McDonald atau apapun di Indonesia. Lebih baik saya makan makanan sendiri di rumah, lebih sehat gitu ya, dan lebih tidak terekspos dari asap rokok. Jadi untuk teman-teman yang bisa berhenti merokok, berhentilah gitu ya, sebelum kalian itu benar-benar menyakiti kita dan membuat kita sakit dan membuat Anda juga sakit gitu, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Itu sekalian kita kampanye untuk anti rokok ya Mbak ya, anti asap rokok. Oke teman-teman, kita udah nggak kerasa, kita udah tambah waktu 30 menit, mohon maaf ya Mbak ya, ada tambahan waktu 30 menit, nggak kerasa banget. Kalau di Let's Talk itu bisa ngobrol sampai 2 jam, 3 jam panjang gitu nih Mbak. Mbak Wiji juga kalau lagi jadi moderator di Let's Talk itu sampai malam, itu kuat banget sampai 3 jam gitu. Karena memang, memang asik banget ngobrolin gitu ya, ngobrolin hal-hal yang memang penting, bermanfaat, nggak hoax gitu ya, dan bagian dari produksi pengetahuan. Teman-teman, saya cuma pengen ngasih tahu sedikit pengumuman untuk kegiatan Let's Talk berikutnya. Kita akan ada forum publik edisi seri ke-59. Let's Talk bekerjasama dengan Amnesty Amawa Wikreti di tanggal 15 Oktober, minggu malam nanti jam 19.00. Dalam rangka peringatan hari parlemen tanggal 16, acara kita tanggal 15 Oktober. Nah itu nanti kita akan forum publik kita bertema alternatif politik Gen Z ya, Gen Z, generasi Z, memberdayakan kaum muda yang kritis dan sensitif. Karena ada 6 orang narasumber nanti dari direktur eksekutif dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Mbak Ninis atau Khoirunnisa Nur Agustiati, akan ada Mbak Adriana Feni atau Mbak Feni dari Lembaga Partisipasi Perempuan, akan ada juga Mbak Nurul Fatin Afifa, peneliti muda dari Populi Center yang juga meneliti Gen Z dan juga pernah mencalonkan diri gitu ya, sebagai calon legislatif. Akan ada 3 orang dari kalangan muda gitu yang mewakili anak-anak muda atau kaum muda, ada Siva Nazia, ada Jessica sebagai ketua umum dari Amnesty Amawa Wikreti, dan akan ada Arif Prasetyo, ini temannya Mbak Wiji nih. Arif Prasetyo ya kan, ini salah seorang pekerja
kerja film gitu ya, filmmaker dan juga pemain, sutradara, penulis naskah dari salah satu sepertinya ini ya Mbak ya, sutradara netra ya, sutradara netra atau blind, dan beliau juga masuk di kepengurusan perkumpulan netra atau PERTUNI ya, Tunanetra Indonesia, dan akan ada Dimitri Dwi Putra, salah satu presidium untuk youth, sayap partai khusus anak muda, Partai Hijau. Akan ada 6 orang pembicara dan moderatornya adalah Mbak Teh Hanifah Paramita Siswanti. Beliau adalah salah satu relawan Let's Talk juga dan juga penyiar TVRI Jawa Barat yang wajahnya sering muncul di TV, terutama di Jawa Barat, daerah Jawa Barat ini si Teteh. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya 21 Oktober jam 19 kita akan masuki Feminist Thesis and Dissertation Talk atau FTDT chapter ke-17 bersama Mbak Yuyun Sri Wahyuni. Beliau adalah PhD yang baru saja menyelesaikan PhD-nya, S3-nya di University of Buffalo, State University of New York, di tetanggaan kita, dekat di Niagara Falls. Beliau sudah balik ke Indonesia, sudah balik mengajar. Disertasi beliau berjudul Indonesian Muslims Women's Life in the Era of Neoliberalism and Islam or Neoconservatism, A Case Study in Indonesia. Jadi silakan yang mau hadir ya di tanggal 21 Oktober nanti jam 19. Dan kebetulan moderatornya saya sendiri. Jadi kita akan bahas sedikit selama 3 jam dan akan ada forum publik di tanggal 15 Oktober. Itu kegiatan kita untuk bulan ini, dan bulan-bulan selanjutnya akan ada kegiatan lagi. Nanti akan ada Desember konser dan akan ada pengumpulan malam dana untuk acara bisu. Saya pernah ngomong ke Mbak Uji, kedepannya insya Allah, kedepannya nanti akan ada malam donasi untuk PN Kanker Payudara ya. Kedepannya Live akan menginisiasi itu, kita akan membuka donasi untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk kanker payudara, untuk penyembuhan atau menuju SIFAS. Baik, saya mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf banget ya Mbak Wiji ya, kalau ada kekurangan dalam membawakan acara ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Wiji yang sudah berbagi cerita, yang sudah semangat, tetap semangat berjuang, dan tetap menyemangati teman-teman lain yang juga sama pasien. Dan terima kasih untuk teman-teman yang juga hadir bersama kita, gitu ya, menyaksikan dari awal sampai akhir di IG, dan nanti akan kami upload di kanal YouTube Let's Talk ya. Jadi teman-teman silakan nanti untuk ikut dibagikan ya link atau pranala atau tautan YouTube-nya akan kami bagikan nanti. Jangan lupa untuk follow dan like Instagram, Twitter, Facebook, follow Facebook Let's Talk, dan juga subscribe kanal YouTube Let's Talk. Makasih banyak sekali lagi Mbak Wiji, selamat beristirahat untuk teman-teman Indonesia. Sama-sama, ya. Sama-sama, Mbak Ira. Selamat malam. Sama-sama. Teman-teman, terima kasih banyak. Semangat ya Mbak, semangat terus ya, keep strong ya. Ya. Happy Breast Cancer Awareness Month buat semuanya ya. Salam Let's Talk. Terima kasih. Salam solidaritas. Bye-bye. Ya.